السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Amin ya rabbal alamin Ini disclaimer ya Sebelum kita mulai supaya nanti tidak kepikiran yang macam-macam Jadi setiap kita mengucapkan amin itu dengan makna hakiki Makna asli Jadi artinya Allahumma stajib Ya Allah Perkenankan doa kami, jadi tidak ada kaitan dengan pilpres atau yang lain. Ya, jadi nanti jangan sampai jadi salah faham. Ya kan? Jadi, saya datang ke sini, tidak ada urusan dengan pilpres, tidak ada urusan dengan pilek, tidak ada urusan dengan batuk, segala macam tidak ada. Ya kan? Pilek itu bukan penyakit, tapi pemilu legislatif. Maksudnya, ya, Pak, dari partai. Mudah-mudahan, ya, sukses insya Allah, dunia akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur alhamdulillah Kita haturkan kepada Allah Di mana salah satu Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Ini yang jarang difahamkan Dan kemungkinan juga di antara kita jarang yang mengerti Karena tidak disampaikan Disebutkan oleh para ulama, salah satu bentuk syukur itu adalah kita menganggap diri kita tidak pantas dapat nikmat tersebut. Itu bentuk syukur. Misalkan, Allah berikan kepada kita kesehatan. Dalam keadaan kita ngerti, makan kita ngawur, istirahat kita nggak teratur, olahraga tidak pernah. Tapi kemudian oleh Allah diberi nikmat, sehat. Maka bentuk syukur kita apa? Kita ngaku sama Allah, Ya Allah, ini kalau bukan karena karuniamu, kami tidak akan sehat. Karena terkadang kita ini sendiri, mengaku, sadar, ataupun tidak, kita ini sering mengkhianati doa kita. Kita minta, Ya Allah, berikan kesehatan. Tapi tidak pernah olahraga. Itu mintanya sehat, tapi perbuatannya dia mengkhianati doanya atau kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina tapi perbuatannya dia tidak mencerminkan orang yang minta selamat dunia minta selamat akhirat. Contohnya begini. Dekat sini kan ada pabrik mobil ya. Oh, saya lihat tadi ke atas. Ya, ya Allah. Nanti kalau antum pulang, antum buka ini PR ya, PR buka surat Al-Hadid ayat 20. Tidak usah saya sampaikan di sini, bukan materi kita itu. Tapi nanti insya Allah antum buka di rumah surat apa? Al-Hadid ayat berapa? 20. Supaya ngerti dunia itu hakikatnya apa? Ya cuma begini-begini aja. Pamer, banyak-banyakan, bagus-bagusan. Setelah itu apa? Setelah itu seperti tanaman yang mulai kering, jatuh, terbang, terkena angin dan dilupakan. Yesus ya sudah itu. Jadi mau punya banyak, mau punya sedikit, mau punya mewah, mau punya sederhana, semuanya bakal sama ketika kita masuk ke alam kubur. Betul apa enggak? Lah Yesus itu dunia ini. Jadi apa yang kita perebutkan yang paling benar kalau kita rebutannya akhirat. Maka ada ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini luar biasa. Imam Hasan Basri mengatakan apa? Bikin quote of the day. Tidak bisa ditulis Ustaz. Tulis ini. Quote of the day. Ucapan Imam Hasan Basri. Rahimahullah beliau mengatakan begini. Ini untuk mbak-mbaknya juga ini. Yang nampaknya masih muda-muda sekali ya. Rata-rata berapa usia ini? Nampaknya kalau dilihat dari wajah antara 19 sampai 25. Betul? Salah lo anda jangan mewakili yang lain bu kalau anda memang kalau anda kelihatan lah ya di bawah itu kelihatan tapi kalau yang lain ini nampaknya itu Ustaz nah sudah maka Imam Hasan Basri mengatakan bercanda-bercanda ya jangan dianggap serius ngomong begini iza nafasaka ahadun fi amrid dunia kalau ada orang mengajak anda saingan berlomba dalam perkara duniawi apa kata Imam Hasan Basri? Fat-ruk-hu. Tinggalkan dia. Jangan dilayani. Terus tantang dia untuk perlombaan yang hakiki. Apa kata Imam Hasan Basri? Fa-nafis-hu fil amril akhirati. Tapi ajaklah dia untuk berkompetisi dalam memperebutkan akhirat. Faham sampai sini? Jadi kalau ada orang ngajak rebutan, lomba, lomba dunia, ayo api-apian motor. Ayo gede-gedean, awak, oh oma apa awak? Kalau ibu-ibu awak. Ayo gede-gedean oma, ayo ake-akean, anak apa istri? Antum jangan mancing-mancing saya ya. Ayo ake-akean, anak, ayo kita lihat lebih besar mana rekening kita di kan sampai muncul di YouTube kan sebagian dari artis-artis itu bikin challenge untuk berani buka jumlah saldonya di ATM terdekat pernah buka YouTube-nya nggak mbak-mbak pernah lihat jadi artis itu pamer rekeningnya di kartu ATM di layar dulu berapa rekeningnya ya cuma itu maka Imam Hasan Basri bilang kalau ada orang mengajakmu untuk berebut berlomba dalam perkara dunia tinggal aja dan ajaklah dia untuk berlomba dalam urusan akhirat, mesti kalah dia. Karena apa? Orang yang rebutannya dunia, akhiratnya mesti ketinggalan. Maka, kalau orang perhatiannya hanya pada dunia, mesti akhiratnya tidak mungkin menang lawan Anda. Maka, jangan dilayani. Nah, maka dengan itu, salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah adalah kita ini menganggap, "Ya Allah." kalau bukan karena karuniamu ya Allah saya tidak akan dapat nikmat ini jangan sama seperti korun ah lihat sekarang banyak di antara praktisi diet yang kemudian dia sampai usia 47 sampai usia 52 sampai usia 55 badannya masih kelihatan seger rata-rata apa Oh ini karena saya waktu muda itu saya menghindari makan makanan yang berminyak So, akhirnya semuanya saya, saya, saya lupa kepada siapa? Allah Hati-hati itu namanya maghrur Apa maghrur itu? Maghrur itu orang yang tertipu dengan ikhtiarnya Orang yang tertipu dengan amalannya sampai menjadikan dia lupa kepada Allah Contohnya siapa? Yang karena kerja kerasnya dia sombong dengan kekayaannya sampai dia lupa kepada Allah Contohnya? Korun Iya kan? Semua tahu ceritanya korun kan? Korun itu jangankan hartanya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kunci gudangnya. Bukan hartanya ini apa? Baru kuncinya. Itu yang gendong, yang manggul, itu orang-orang terkuat di kaumnya. Itu baru kuncinya. Lah bagaimana? Jadi kalau cuma sekedar pabrik kendaraan mobil di sebelah ya dibandingkan korun yo, ya, maaf maaf bicara ya, isin lah atau pengacara yang biasa kalau ngomong di depan kamera tangan di tremor itu tahu siapa itu jangan nyebut nama oh jangan oh wah kena pasalan tuh yang ketiga ya, yang ketika depan kamera tangannya tiba-tiba langsung kayak orang kena Parkinson atau apa namanya itu lah kalau begini yang dibandingkan Korun yo kata Korun ah kampungan inti baru begitu sudah dipamerkan Nah maka disebutkan dalam Al-Quran Di setiap orang yang berilmu Ada yang lebih berilmu Kalau bahasa umumnya di atas langit Mbak di atas langit Masih ada langit Jadi orang itu ojok merasa hebat Dengan apa yang dia punya Itu seperti kata di dalam Tempurung metua didik Keluar sebentar Ketemu sama orang Malu nanti ini mbak-mbak yang merasa cantik ini, Behe. Kita ini sudah berapa tahun yang lalu kumpulan kita kalau pengajian itu artis. Bukan sombong ya, tapi ini karena menurut saya bukan sesuatu yang patut disombongkan. Saya lihat ya biasa saja. Yang artis-artis hijrah itu tahu ya. Itu mbak ketemu mbak. Ya Allah kok ada orang seputih ini ya. Jadi kulit itu belas gak ada wala bekas jerawat, wala bekas tai lalat. Gak ada blas jadi kalau sudah lihat sana tuh kemudian lihat sebelah sini yo. Enjomplang, baina sama sumur. Nah, tapi jangan kecil hati. Kenapa? Bukan itu penilaian Allah di mata. Bukan itu penilaian kita di mata Allah. Nah, maka sudah apa yang dilakukan Korun? Korun begini. Ketika datang orang yang dalam riwayatnya itu waktunya narik zakat. Zakatnya Korun. Korun kasih enggak zakatnya? Enggak mau. Korun tidak mau keluarin duitnya. Kemudian Korun bilang apa? Lo enak aja kamu, nggak ikut kerja, nggak ikut capek, nggak ikut mikir, nggak ikut kulaan, nggak ikut jualan, nggak ikut keringetan, nggak ikut deg-degan kalau harga naik turun. Tiba-tiba kamu datang minta zakat. Terus dalilnya Korun apa? Bukan dalil sih ya, dalih. Dalihnya Korun apa? Innama uti tuhu ala ilmin indi saya dapat semua kekayaan ini karena ilmu saya. Itu kalau bahasa orang sekarang, aku sogeh, ya pantes wong aku kerja mulai mari subuh, mulai mari maghrib. Ya pantes lah wong aku kerja ini ngelebihi sampean. Lo ya pantes, ndak boleh bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ah, yo pantas kenapa? Karena saya ini uh, ikut pelatihan di sana, ikut pelatihan di sini. Saya bikin kualitas perusahaan saya seperti ini. Saya bikin kualitas pelayanan saya seperti ini. Akhirnya apa? Lupa sama Allahnya. Nah, orang kalau dengan kenikmatan yang dia terima menjadikan dia lupa sama Allah, ingat itu bukan nikmat tapi azab. Itu bukan nikmat tapi apa? Adab, Nah maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah itu apa? Jangan merasa pantas dapat nikmat. Jangan merasa apa? Pantas. Jangankan cuma nikmat dunia. Nikmat dunia itu kecil. Nikmat dunia ini apa? Kecil. Nanti ketika kita semua masuk ke dalam surga, Allahumma amin. Ya ini lebih aman karena ada Allahumanya ya. Allahumma amin. Insya Allah nanti semuanya masuk surga ya. Nah, kobul, kobul, ya lebih aman. Kobul. Nah maka hal sekalian, nikmat surga itu kan puncaknya kenikmatan. Apalagi nanti ketika di surga itu Allah Taala menampakkan wajahnya, itu sudah tidak ada yang ngalain sudah, tidak ada yang ngalahin. Itu nikmat terbesar. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai seneng tidak? Seneng. Jalan-jalan ke gunung seneng. Kita sudah punya rumah bagus, eh malah camping. Ya, ini manusia ini. Omai oh sapi, ono AC ono kompori, enak turu ono kasure, golek kemping nang dukur gunung turun ni udan kadang-kadang yosik netes. Ya itu manusia sudah. Dia itu cari apa yang dia ndak punya. Kalau sudah punya lupa. Coba punya mobil mewah, senengnya pindang dino sih. Ah, ukejar nabung. Setelah dapat Dinikmati sebentar, hilang rasanya. Loh ya itu dunia ini. Sementara nikmat akhirat, surga itu semakin dinikmati, semakin bertambah kenikmatannya. Wis, biar gampang. Angkat tangan yang sudah nikah, ibu-ibu yang, yang sudah nikah. Coba angkat tangan. Mohon maaf, sudah nikah ya? Ah, sudah. Suami, eh, ini laki-laki yang sudah nikah, yang sudah nikah mana? Belum nikah? Hampir kiamat loh, ini hati-hati loh. Ya Allah. Jani yang ganteng loh. ndak ada kendala apapun kan. Semuanya aman. Aman ya, normal juga ya. ndak ada disorientasi, tidak ada ya. Karena sekarang bahaya loh Pak. Kalau orang ganteng, keker. Sekarang itu kita malah curiga. Aduh. Yo, like, temenana, like bengkong, like ya lek. Temenanan, lek bengkong ya apa. Jadi sekarang itu banyak laki-laki keker ternyata keluaran presto. Ngerti? Tulangnya jadi? Jadi lunak. Eh, oh, sudah, ndak usah ngomong itu. Kita langsung aja. Sudah? saya mau ngomong apa tadi? Ah, contoh paling gampang gini, nikah, nikah. Dulu sebelum nikah, ngeliat perempuan yang bakal dijadikan calon istrinya, itu kayak perempuan paling cantik di dunia. Wis, sak liane sampean ganok sing ayu. Tembok lho sampean kalah Lu ya mesti liat tembok ya. Wis pokoknya gak ada yang lebih cantik dibanding kamu. Si istri memandang calon suaminya juga begitu. Tidak ada laki-laki yang lebih baik dibanding kamu. Sampai kata bahasanya orang kalau lagi jatuh cinta itu Apa? ada kucingnya itu apa Jadi selele ele calon pasangan kita itu seketo api. Nah, tapi coba setelah nikah bahagianya berapa lama sih? Ayo. Apa perasaannya tetap seperti awal nikah dulu? Jujur-jujur enggak jujur, apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kita kasih tahu tipsnya bagaimana memunculkan kembali rasa cinta ya, Pak? Bu yang sudah nikah, ayo. Sama atau berkurang? Bahkan, oh mana yang ngomong sama mana? Mana? Yang ngomong sama yang mana? Coba coba, saya mau kasih hadiah umroh ini. Tapi lagi like, goroh kualat sampai Mekah kayak Somuli. Pasti berkurang, pasti ya bang, berkurang. Karena nikmat dunia itu semakin dinikmati rasanya semakin berkurang. Ayo, makanan yang anda paling suka apa? Ayo jawab. Makanan yang anda paling seneng apa? Favorit? Bakso ayo makan bakso bendino telung tahun ayo ya apa enak bakso sedino mangan enak Mene bakso mana? Wena, mben bakso mana? Petang dino bakso, seminggu bakso, saulan bakso. Ayo melu kok. Ya, dunia ini, nikmat dunia itu apa? Semakin dirasakan semakin ber berkurang. Nah tapi nikmat akhirat semakin dinikmati tambah enak, tambah enak, tambah enak. Begitu pula, na'udzubillah, azab neraka. Tidaklah azab neraka itu oleh Allah ditambah kecuali semakin menyakitkan, semakin mengerikan, semakin pedih. Wala illa azab. Dan tidaklah kami akan tambahkan kepada kalian kecuali apa? Azab. Jadi semakin hari azabnya semakin keras. Nah, sekarang kita bilang jangankan nikmat dunia yang kecil ini nikmat surga saja ketika kita nanti Allahumma amin oleh Allah dimasukkan ke dalam surga kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makunna tadia laula an Allah Kita mengucapkan apa? Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Hadana lihada Yang memberikan kepada kami petunjuk Untuk sampai kami bisa masuk syurga ini Berarti semuanya karena siapa? Karena Allah kita tambahi lagi wama dan kami tidak akan mendapatkan jalan surga ini ya Allah laula an hadan Allah sekiranya Engkau ya Allah tidak menuntun kami. Jadi ketika kita masuk surga itu kita ngaku saya tidak pantas ya Allah tapi karena karuniamu karena anugerahmu akhirnya saya bisa masuk surga. Ingat kisahnya laki-laki muda dari bani Israel ibadah mulai akil balik sampai meninggal dunia ibadah tok tidak pernah maksiat angkat tangan yang sama dengan cerita ini angkat tangan sih gak tahu rasan-rasan belas -rasan ayo mbak angkat tangan ini kan calon penghuni surga semua ini ya yang lengkap Allahumma amin coba mana yang gak tahu rasan-rasan mana yang tidak pernah maido angkat tangan yang tidak pernah iskano manusia ya kan nah Maka kemudian ketika kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, eh ternyata kita bisa masuk surga. Yang aku, ya Allah, surga ini karena karuniamu. Ini laki-laki dari Bani Israel, ibadah mulai akil balik, sampai meninggal dan tidak pernah maksiat. Ketika oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan kepada para malaikatnya apa? Ya malaikati adkhilhul jannata Birahmati malaikat masukkan hambaku yang satu ini ke dalam surga karena kasih sayang rahmatku masuk surga karena apa rahmat Allah kasih sayangnya Allah ini laki-laki protes eh eh ya Allah ya Allah tunggu dulu bentar-bentar sabar ya Allah Ini kalau bahasa kita ya saya ini ya Allah mulai lahir sampai balik sampai meninggal ibadah full 24 jam. Tidak pernah maksiat. Jadi kalau saya masuk surga ya Allah, laki-laki bilang apa? Lu yo pantes kalau karena amal saya. Jadi dia nganggep masuk surganya karena apa? Amalnya. Jadi hati-hati. Kita ini yang ibadah ngepol saja belum pantas masuk surga. Apalagi yang model kita ini kadang-kadang ibadah, kadang-kadang lali. Maksiat gak tahu pedot, rasan-rasan sedinoping teluk koyok ngombe obat. Ini ibu-ibu bukan sedino ping telu ini. Sambil ngulungi kabel mik ngomong, lambi ini lho, abang ya Allah. Kerja kok lipstike koyo ngono, ya Allah. Ngono iku gak deling nah, ta mik dulure Ya Allah, piye apa? kabel, gak salah kabel koslet kabeh. Ini perusahaan bisa serusa ini gara-gara sing rasan-rasan. Lho -rasan. entalah, ya Allah. Koyo e kok tambah lemu ya, iya. Boleh mangan siang yuk, gak karuan, Pak. Kene sak kotak kono petang kota mik ngene nah maka kalau kemudian kita masuk surga karena rahmat Allah pantas ini laki-laki tidak -laki terima dia bilang apa oh, loh, loh. Ya Allah Allah dah ya Allah ya Allah saya ini mulai lahir sampai mati ibadah tidak pernah maksiat maka kalau saya masuk surga ya tentu karena amal saya bal bi amali saya masuk surga karena amal, ya Allah Allah bilang tidaklah kamu masuk surga karena karuniaku rahmatku tidak terima. Ulla kata dia. Karena amalku. Terus Allah firmankan apa sama malaikat? Malaikat. Adkhil hun, adkhil bi amali. Kalau dia mengandalkan amalnya, masukkan neraka saja. Setelah masuk neraka, sama Allah ditunjukkan, kenapa kamu masuk neraka? Karena amalmu. Mbak, pernah dengar hadis ini enggak? Allah ambil satu nikmat mata, harganya ditaruh di satu daun timbangan. Jadi harga satu nikmat mata. Sementara mata kita berapa? Empat. Mata kepala, mata kaki dua. Kaki kan ada matanya ya, maka kesandung kan di mata nih di India gitu kan. Padahal ada matanya di situ. Astagfirullah. Sudah tidak tahu kok agak kelepasan, mungkin sudah capek ceramah mulai kemarin ini. Sudah apa yang terjadi? Diambil satu nikmat mata sama Allah, ditaruh satu daun timbangan. Di daun timbangan yang lain, diletakkan pahala dari ibadahnya dia, di dunia mulai lahir sampai mati, ditaruh. Ternyata ibadah mulai lahir sampai mati, tidak pernah maksiat, ketika dibandingkan dengan harga satu nikmat mata, gak nyocok belas. Apa bahasa Inggrisnya gak nyocok belas itu? Ah, out not enough. Uh, saya dari kampung Inggris loh ya, jangan macam-macam loh ya. Tak tak balik malu loh anda nanti. Nah ternyata pak, ndak nyocok belas, jauh lebih mahal harga pak, Satu nikmat mata. Akhirnya Allah tunjukkan. Coba ini kalau karena amalmu, tempatmu di mana? Ngaku iya ya Allah. Kalau karena amal, ternyata amal saya hanya untuk membayar satu nikmat mata saja belum cukup. Apalagi mata saya dua. Apalagi ketambahan ginjal, jantung, paru-paru, limpa, hati. Apalagi hidung, telinga, rambut. Uyuh, tambah gak nyocok. Terus hamba tadi dalam api neraka getun dia. Getun itu... yo ya ngerti. maksud saya pengertian secara... Shh, lah kalau getun itu menyesal enggak usah panjenengan ajari saya mulai kecil ya paham sudah itu bosone ya Jawa ya. Dia nyesel di api neraka terus oleh Allah apa? dilihat ternyata hamba tadi mengatakan naam ya Rabbi birahmatika naam ya Rabbi birahmatika naam ya Rabbi birahmatika dia ngomong terus di neraka itu ya Allah betul ternyata semua itu karena rahmatmu ya Allah akhirnya oleh Allah diangkat lagi dan dia dimasukkan ke dalam surga nah maka salah satu bentuk syukur itu apa Jangan pernah menganggap Anda pantas mendapatkan nikmat itu. Nanti kuatirnya sombong seperti ko, korun. Atau sekarang orang-orang yang badannya sehat-sehat itu. Ahli binaraga. Ada juga yang kemudian. Jadi ketika dia diwawancara dari salah satu talk show. Ngerti talk show ya? Ngerti? Talk itu <laughs> Wah, kerasa nih beda lagi nih maknanya. Dalam salah satu talk show kalau sekarang itu ya kerennya podcast lah ya. Itu ditanya, kok sampai usia sekian masih bagus ya? Fisiknya sehat, wajahnya masih seger. Dibilang bahkan kayak apel pipinya masih waduh seger lah pokoknya. Masih bisa makan ini, makan itu, enggak pernah ada riwayat penyakit. Jawabannya apa? Loh, karena saya mulai Seingat saya ya, mulai umur belasan itu sudah jaga makanan, olahraga rutin. Saya sudah nggak pernah tidur di atas jam sekian dan tidak pernah bangun di atas jam sekian. Saya, uh, saya, 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 saya. Lo, kalau Allah marah, digites pas ngomong saya itu, tag, Langsung, lu kok mati? Katanya sehat. Katanya enggak pernah makan yang minyak-minyak. Katanya enggak pernah tidur. Kalau Allah berkehendak idza arada syai'an ay Lu kok ngerti? Ustaz semua ini kayaknya ini ya, ngetes. Selesai. Nah, maka dengan itu hadirin, kalau ingin bersyukur kepada Allah, biar syukurnya mantap. yakini, ya Allah saya tidak mungkin mencapai ini kalau bukan karena rahmatmu. Saya tidak mungkin mendapatkan ini apabila bukan karena karuniamu. Maka ada dalam satu riwayat Walaupun riwayat ini bukan hadis tapi yo tadawul ulama ulama. Cerita ini pindah dari ulama 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 ulama. Jadi ada satu dari kalangan Bani Israel Ini tak kasih tahu sejarah Israiliyat ya. Kan dalam hadis itu ada cerita yang namanya cerita apa? Israiliyat. Apa sih cerita Israiliyat itu? Cerita yang sumbernya bukan dari Nabi Muhammad tapi dari hikayat di zaman Bani Israel maka dibilang kisahnya apa? lihat kisah-kisah Bani Israel dan Rasulullah mengatakan hadithu an Bani Israel wa haraj. ceritakan tentang Bani Israel tidak apa-apa kata Nabi Muhammad tidak dosa tapi apa? ada rambu-rambunya la tusaddiquh wa la tukadhibuh. Jangan dibenarkan 100%, ojok dipercoyok mentah-mentah, dan jangan didustakan. Artinya apa? Sekedar untuk tambahan ilmu saja. Nah, ada ceritanya begini dari kalangan Bani Bani Israel. Ada seorang laki-laki ibadah terus. Ya seperti mbak-mbak ini, pokok ibadah. Toh. Karena kerja itu juga ibadah loh ya. Kerja itu juga ibadah maka lakukan dengan sepenuh hati semakin baik anda bekerja nilai ibadahnya semakin besar sudah ketika dia tengah-tengahnya ibadah tadi didatengin setan menampakkan diri seakan-akan malaikat dalam kisah Bani Israel tadi nanti saya ceritain kenapa sih ada Israeliat itu sudah apa yang terjadi setan yang menampakkan diri jadi malaikat itu bisi eh percuma ibadah. Saya ini malaikat yang jaga neraka. Ternyata nama kamu ada di daftar penghuni neraka nomor 124. Gak suwe mana iki mas? Percuma kon ibadah. Kenapa? Tempatmu ternyata di neraka. Terus laki-laki yang ibadah itu bilang apa? ma'alish. Tidak apa-apa kata dia. Mau neraka, mau surga itu urusannya siapa? Itu urusannya Allah. Lawang saya ini makhluk ciptaannya Allah, saya ini miliknya Allah. Sampai ada orang di tempat kami. Itu ngomong begini. Wes sok-sokan berani ceramah lu. Ngomong begini. Saya sampai sekarang nggak ngerti ya. Kenapa Allah itu kalau mencintai seorang hamba kok wujud cintanya berupa ujian? Iya apa enggak? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau cinta sama seseorang, orang itu sama Allah diuji. Kalau kita kan ngerti, oh diuji itu bikin kita semakin dekat dengan Allah. Kalau berdoa semakin khusyuk, ibadahnya semakin mempeng karena diuji, kan begitu? Maka dengan ujian tadi menjadikan kita ternyata semakin dekat dengan siapa? Allah. Belum tentu kalau enggak diuji salat tahajud sampai nangis. Ayo Mbak-mbak, pernah tahajud sampai nangis? Mesti pas ono masalah kan? Pas suami enggak pulang. <tuh> Ayo coba. Pas apa lagi? ada SP dari perusahaan, bukan surat pemecatan, peringatan, mulai tahajud bin nangis. Dungannya drumet tuh, -tuh, -tuh, -tuh. motor banjir. <tuh -tuh -tuh -tuh. Maka teman saya di Jogja bilang apa? Mendungin di Jopo kok banyune di moto. Nah itu juga quote of the day itu ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mulai galau-galau tulisin di status. Mbak, mendungin di Jopo kok banyune di moto. Itu cek kapok deh, dinyek. Sudah? apa ya kok ngelantur muter-muter sampai mendung di jopo banyu di moto ya apa ujian. ujian nah maka kita semakin intens maka ketika anda sedang sholat tahajud sampai nangis 100% mesti ono masalah entah sakit yang difonis sudah stadium 4 entah anak besok harus bayar kuliah kalau tidak bayar dipecat sementara duitnya belum ada apalagi yang lain coba entah suami pergi tiga hari sudah tidak tidak kembali apalagi semacam bang yo bang toyib dua kali puasa dua kali woi tambah remuk ini woi kita tambah woi nangis no cari <tuh> malaikat ngomong, -ngo. <tuh> ngomong ngomong <tuh> ngomong ngomong saking nangisnya itu nah sudah maka ngomong gini teman saya di bukan teman yo yo bisa dibilang jamaah lah saya tidak bisa ngerti kenapa Allah itu kalau cinta kok sampai menguji jawaban saya enteng ada dalam Al-Quran satu potongan ayat, bukan ayat, potongan, titik. Apa ayatnya mengatakan? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya, kenapa Allah begini? Tidak boleh. Itu koidahnya, itu romus antara kita dengan Allah. Kita tidak boleh tanya, kenapa ya Allah dia yang dijodohkan sama itu, padahal itu elek, konayu, ya Allah. Aku lu ganteng kok oleh si model gini ya Allah. Lalu La, la. la yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh anda tanya kenapa Allah begini. Tidak boleh. Sebaliknya. Wahum yus'alun. Padahal mereka yang oleh Allah nanti bakal di bakal ditanya. Is, jawabannya enteng. Kamu punya siapa? Allah. Yang nyiptain siapa? Allah. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang bikin sehat siapa? Allah. Terus kalau kamu sama Allah dincel cel Ya terserah siapa? Lih terserah Allah, gampang kan nih saya punya rumah, mau tak cat, kuning tak cat, ini bukan partai. Sekali lagi ya, disclaimer lagi ya. Karena dekat-dekat pemilu kalau ceramah ini memang kudu hati-hati. Mau saya cat, apa yang tidak ada partai warnanya ya. Pink, ah, mau saya kasih pink, mau saya kasih apa lagi yang tidak ada. Ungu, ungu tidak ada, mau saya kasih hitam, oh jok, tak cat, gak tak cat loh karepku betul apa enggak? Kenapa tetangga yang protes? Oh, masuk irong rek, kayak omai jadi Apa hitam putih? Gitu. kan Rumah siapa? Ini baru manusia. Apalagi siapa? Terserah Allah. Nah, maka laki-laki tadi ketika sedang ibadah sama setan yang memposisikan diri memunculkan mewujudkan dirinya dalam bentuk malaikat ngomong apa? Percuma wes gak usah ibadah. Wong namamu lu lihatan. Di listnya penghuni neraka nomor satu, sepat likur, ya ini aslinya tidak gitu ceritanya cuma biar seru aja ya satu sepatu lekor dilungkas gak suwe terus hamba tadi bilang apa lah, lah, lah. terserah Allah la jannah walannar hadha amrullah mau saya masuk surga mau saya masuk neraka ini urusannya siapa urusannya Allah bukan urusan saya tapi yang menjadi urusan saya ibadah karena itu perintah dari Allah buat saya setelah saya ibadah saya mau masuk neraka saya mau masuk surga itu sudah saya serahkan kepada Allah ya itu kita ini pak jadi kemudian jangan dengan ibadah ini kita menganggap kita pantas masuk surga betul mbak mbak betul mbak jadi le awa sehat karena siapa Allah kalau kemudian anda tiba-tiba oleh Allah ditakdirkan kaya karena siapa? Allah. Kalau anda punya rumah tangga yang baik, bukan karena ikhtiar anda, karena Allah. Kalau anda punya anak hafid Quran, hati-hati loh, sampai, oh ya mesti hafid, jam loro bengi tak gugah, langsung tak tak talkin Quran. Nah, la ilaha illallah. Ini tema hati apa di apalan Quran ini? Nah, maka begitu. Jangan sampai kenapa? Karena semuanya karena karena Allah. Sudah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpah. Ini mukadimah loh ini. Ini baru baru puji dan syukur. Nah, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita Nabi besar, Nabi agung, An Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Nabi Muhammad itu memberikan kepada kita jalan. S O -S yang kalau SOP-nya jelas masuk surga. Saya ngomong ini karena apa? Teringat dicegat security di depan. Oh iya, mau masuk mobil pas rusuh bisa no elek meneh ya, motor elek rusuh, tambah ketok rusak. Sudah mau masuk selamat pagi Pak, Bagi. E, mobilnya ada aparnya. Alat pemadam kebakaran. Sampai dia ketawa. Lu montore ustad kok diisi pemadam katanya. <laughs> mau apa ini? Oh ada alat P3K? ada apa lagi tadi? Apar P3K. Oh, segitiga. Se segitiga. Saya mikir iki apa ae Mulai apar P3K segitiga. Saya tidak ngerti semua itu. Apa iki? Wis gak tak saya main HP aja urus Terus dibilang tidak ada semua. Kaget. Lho iki gak ono kabeh temel apa iki? Emong ngapain? mau ceramah, mau sok kakek torek jenggot kopi agama. Saya ditakon mau ngapain, lemos saya mau ngepel. Ayo mau ceramah lah ya kan, mau ceramah. Oh sebentar sebentar, suruh nunggu. Mungkin diteleponkan panjenengan tadi ya. Telepon sudah, Weh, siap, seret. Sudah, mobil parkir, ya kan? Setelah kita mau turun, beliau suruh laporan ke kantor satpam, kantor security, laporan dulu, buka pintu Mas Febri, tok tok, Mas, kon laporan sih, beliau bilang, laporan, lo no. balik, sudah laporan kan, beres, sudah, mau turun belum bisa lagi, parkirnya ngadepnya salah, saya mikir haula wala illa bila, wes gak merini mana, pertama dan terakhir sudah, <guluh> urusan parkir kualik diatur, wes parkir, siap, oke, okay, Sudah mau turun, tidak boleh turun pak, harus pakai sepatu. La haula Dicegat, apar, segitiga, P3K, laporan, turun harus pakai, eh parkir kuali, turun pakai. Terus saya mikir, iki melbu pabrik. Landah ini nanti kalau mau masuk surga ya apa anda? Ayo, oh tunggu dulu. Dulu waktu masuk pabrik telat kamu, tak bisa, coret, malaikat, coret Oh tunggu dulu, dulu pas gajian lupa sodako, coret. Oh tunggu dulu, dulu pas wudhu sempet jilbabmu kebuka kan melbu masjid durung jilbapan rapet, coret. Oh tunggu dulu, dulu waktu pengajian ustad kamu angap-angop terus, oh coret. Oh tunggu dulu, dulu waktu ustad mau masuk pabrik kamu persulit, coret. Oh tunggu dulu, ustad turun pakai sendal tidak boleh, suruh pakai sepatu, coret. Oh iki susah, coret, 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 coret. coret akhirnya gak busur kok. Wes timbang sumpek neroko ayo nah, na lah. min. Dalik. Mudah-mudahan semuanya masuk syurga, ya. Nah maka artinya hadirin. Artinya apa? Kita perlu ngerti dan itu SOP tidak boleh dilanggar. Bukan karena untuk mempersulit tapi untuk keselamatan. Betul apa ndak? Sama seperti syariat. Syariat ini kesannya, aduh kok ribet banget sih, harus pakai jilbab, pakaiannya harus longga kalau yang laki-laki harus mencerminkan pakaian muslim tidak boleh ini tidak boleh itu bangun jam segini harus sholat ini harus puasa ini harus baca ini baca itu itu bukan mempersulit tapi untuk keselamatan kita dunia sampai akhirat nah saya kembali ingat ini saya lupa tokohnya siapa tapi dari kalangan tabi'in bisa Imam Hasan Basri atau yang lain ketika mau masuk ke toilet umum itu yo dari zaman dulu sama Pak yang namanya toilet umum itu ya ada apa? Yo ono no mbayari no gitu loh Terus ini tokoh dalam cerita ini ketika keluar nangis dia bilang apa? Sekedar untuk buang yang kotor, buang yang kotor. Dan tempatnya juga juga tempat yang kotor. Dan tempatnya tidak nyaman, tempatnya kecil, begitu pengap, aromanya tidak menyenangkan, semuanya tidak enak. Tapi masuk pun harus bayar. Terus mana mungkin kalian bakal masuk surga gratis. Sampai Allah firmankan, Allah mengingatkan kita, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum.

pertanyaan untuk mengingkari. Jadi ketika Allah bertanya, apakah kalian mengira bakal masuk surga? Maka jawabannya kalian tidak akan masuk surga. Sampai kapan? Sampai datang kepada kalian ujian yang telah datang kepada orang sebelum kalian. Jadi para sahabat nabi, para nabi, antum tahu nabi yang digeraji siapa? Jadi dua. Nabi Zakaria, geraji Nabi Yunus dimakan apa? Ikan bandeng Pris tuh. Dimakan ikan paus lep, masuk ke dasar laut. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, dijual jadi budak masuk penjara. Nabi Muhammad, ujiannya lebih berat lagi. Nabi Ayub, ya apa? Siti Maryam, ya apa ujiannya? Terus mereka itu dapat ujian sebesar itu hanya untuk menjadikan mereka pantas masuk surga. Terus kita tanpa ujian, waduh ujiannya baru cantengan. Waduh itu kayak uang sekena bom Israel dan waduh rudal Israel mengenai jempol kaki saya terjadi pembengkakan, iritasi, bau tidak sedap. Kemudian kalau tidak segera disembuhkan akan terjadi amputasi lebay. Ngerti lebay? Pret, atau ibu-ibu lek like, kena lading di tangan nih, puh di foto 360, di si gede cek metu, penek, lek gede metu di foto 360, dibikin dramatisir, terus tulisannya apa? Keluar lebih dari 1 liter darah, kalau tidak segera diobati maka akan melayang nyawaku, pret lebay, tidak ada, sudah, itulah kenapa kita ini kalau ngelihat ujiannya orang koyo ecili. Tapi kalau ujian kita, Kayaknya apa? Besar. Ada orang kecelakaan, kakinya putus satu. Nangis, kita keplak. Eh! Hey! HP saya jatuh. HP mahal ini. Gak nangis. Si cuklek si nangis. Situ si ono. Orang lain. Kita keiris. Uh, ini dunia hampir kiamat gara-gara ini. Kenapa begitu? Karena ingat Bu, Pak, ini rumus dalam ujian. Apa itu? La yukallifullahu nafsan Apa artinya? Allah tidak akan memberi ujian melampaui kemampuan. Artinya apa? Setiap ujian pasti terasa berat untuk mereka yang sedang mengalaminya. Anda yang sedang tidak mendapatkan ujian itu jangan menganggap ujiannya orang lain kecil karena untuk dia pasti apa berat contoh SD SMP SMA anak SMA ndak usah ngomentari matematikanya anak SD ketika anak SD mau ujian pertanyaannya baru dua kali tiga untuk anak SD dua kali tiga itu belajarnya soal enggak so turu dua kali tiga lima Mbak ibu ya pok Ya apa sih bu, ini loro, ini telur bu telu piro limo ibu, ibu bilang ikut penjumlahan, iki perkalian, uyo no wangi Terus kakaknya yang SMA bilang apa? Allah ngono belajar, gak usah belajar, be merem yo keto. Kenapa kamu sudah SMA? Sementara yang diuji ini siapa? Anak SD, maka jangan pernah menganggap kecil ujiannya orang lain. Karena untuk mereka yang sedang diuji ujian itu pasti terasa berat tugas kita apa mendoakan membantu berempati nah sudah maka hadirin sekalian ketika kalau tidak salah Imam Hasan Basri nangis ngelihat masuk toilet saja bayar terus mana mungkin masuk surga tanpa bayar maka sama Allah ditanya apakah kamu mengira kamu bakal masuk surga padahal belum datang ujian kepada kamu yang ujian itu telah datang kepada orang sebelum kamu sakit perang paceklik kekurangan sampai bumi yang mereka pijak itu apa zul zilu apa zul zilu itu buminya itu berguncang ker kayak tidak mau diinjak mbak mbak ini redek terus buminya itu sampai apa Nabi Muhammad mengatakan anda tahu Nabi Muhammad kan siapa yang lebih sabar dibanding Nabi Muhammad angkat tangan wong ya tegang ini gua guyu mbak tolong biruk ya jangan-jangan ada jin ketawanya ini. Nah, siapa yang lebih sabar dibanding Nabi Muhammad? Tidak ada. In Nabi Muhammad manusia yang di dunia paling, paling sabar. Dan siapa yang lebih sabar dibandingkan sahabatnya Nabi? Tidak ada. Ibu-ibu tahu ceritanya perempuan hitam kena penyakit ayan di zaman Nabi Muhammad. Tahu bu? Katanya dari 2015 ini pengajiannya. Eh, 2005. Mbak, oh tapi gantian ya orangnya kan buruk berga. Iya, iya, iya. Husnudun lah, husnudun, iya. Mungkin ceramah tentang ini untuk yang yang sebelumnya yang sekarang kontraknya sudah habis ya. Tahu cerita perempuan hitam di zaman Nabi Muhammad kena penyakit ayan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah yang sebentar lagi pindah ke alam surga. Amin. Loh, lek pasti melbu surga, Bu. Mati saiki gak wedi yang bikin kita wedi mati apa? Nasib kita tidak jelas. Iya lek surga, alhamdulillah neraka. Kayak iso bali, iya. Iya lek iso oh kawaih, nanti, Pak balik sih, gak weh nek tiba bali sik ada. Nah, sudah, maka lihat. Ada perempuan di zaman Nabi Muhammad. Perempuan itu berkulit hitam. Diceritakan, maaf ya, dalam tanda kutip karena ndak boleh menghina sahabat apalagi sahabat Nabi tidak boleh. Berwajah buruk rupa dan penyakitnya ayan a'azzanallahu wa semoga Allah memuliakan kita semua amin ya rabbal alamin penyakitnya ayan kalau penyakitnya kambuh itu dia bisa kejang-kejang di sembarang tempat yang menjadi tontonan banyak orang dan tidak jarang ketika ayannya kambuh keluar apa dari mulutnya busa dan sampai terkadang auratnya apa? tersingkap. Terus perempuan ini datang sama Nabi Muhammad. Ngomong begini, Ya Rasulullah, ini usra, Ya Rasul, saya ini kena penyakit, Ayan dan diceritakan efeknya apa kalau saya ayan ya Rasul kambuh di depan umum saya malu nanti kalau mulut saya keluar busa saya malu kalau aurat saya tersingkap saya malu dan karena penyakit ini ya Rasul tidak ada laki-laki mau nikah sama saya Coba, ada ndak laki-laki mau nikah? Ayanen ayu, si lumayan. Ayannya termaafkan karena apa? Kecantik. ayan, maaf ya. Kulitnya juga tidak putih, wajahnya juga tidak cantik. Maka perempuan itu cerita efeknya karena penyakit ini. Saya kalau kambuh begini nanti mulut saya mengeluarkan ini. Saya tidak sadar seperti ini. Dijadikan tontonan orang sampai kemudian aurat saya tersingkap dan tentu tidak ada laki-laki mau nikah sama saya ya Rasul. Padahal saya kepingin membina rumah tangga, saya pengen hamil, saya pengen punya punya anak. Ya layaknya perempuan yang lain. Maka apa kata perempuan tadi? Udu'ullaha an yashfiyani ya Rasul. Minta satu aja. Doain saya kepada Allah supaya Allah memberikan saya kesembuhan. Mintanya tidak macam-macam loh. Minta cuma apa? Sembuh kalau saya sembuh ya Rasul, saya bisa nikah, saya hamil, saya punya anak, senang hidup saya. Apa jawabannya Rasulullah? Mbak, tak kasih dua pilihan. Dan Rasulullah itu kalau ngasih tidak pernah yang baik, tapi yang lebih baik, yang ter baik seperti suami-suami kalau ngasih istrinya ya apa? Yang ter temenan. Serius kadang-kadang iya -kadang, kelihatan ya, orang jujur kelihatan Masya Allah ya maka suami istri antum nampaknya tersiksa ayo. datang di sini ya Oh enggak enggak salah jujur sudah maka ya Rasul doain saya waras tok saya enggak minta kaya saya enggak minta kulit saya glowing saya enggak minta kemudian para saya Allah jadikan cantik saya enggak minta suami begini Dari, saya minta satu sembuh apa kata Rasulullah? Tunggu dulu. Kamu tak kasih dua pilihan. Lah ini bukan nomor dua juga, dua pilihan. Kamu tak kasih, ndak pakai tangan terus. Kamu tak kasih dua pilihan. Yang pertama, adu Allah ayyashfiyaki. <tari> aku doain kepada Allah supaya kamu sembuh dan pasti sembuh. Itu pilihan pertama. Dan saya minta sekarang mbak-mbak ini yang sekarang di sini yang umurnya masih belia ya. Kalau saya sudah tua, lah. saya ini 58 sekarang. 60 kurang 2 tahun. Percaya ya. Lek percaya yang ngenyek Anda. <laughs> sudah? Eh, ini bayangin mbak. Jangan cuma ngerungokno cerita koping. Tapi anggapan cerita ini Anda yang mengalami. Ketika Anda dihadapkan dengan pilihan itu, Anda mau pilih yang mana? Dalam keadaan Anda belum nikah. Coba bayangin Mbak ya. Mbak, Mbak. Ini Mbak. Mbak, masih sadar ya? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah. Saya bersyukur Anda masih 100% Mbak ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah Rasulullah bilang begini. Tak doain, pasti sembuh. Itu pilihan pertama buat Anda. Kalau Anda seperti ceritanya perempuan ini. Tak doain pasti sembuh. Dan ada pilihan yang berikutnya. Apa? Sabarti walakil jannah. Sabar sebentar selama kamu di dunia dengan penyakitmu ini dan segala efeknya sabar sebentar. Tapi kalau kamu meninggal, tempatmu surga. Ayo kalau dengan pilih mana? Eh, waras opo sabar tapi penyakitan tapi lek mati melbu surga. Pilih mana? Ndak dua-duanya. Lah ya apa kalau milih salah siji kok. Pilih mana? Dan saya tanya kepada banyak perempuan di majelis taklim, jawabannya yang pertama aja Ustaz nanti surganya cari jalan yang lain kayak perempuan ditawari poligami ini pintu surga loh ndak wis aku tak lawang sing liani aja lawang sing iki Mas karuan sing iki ketutup Enggak apa-apa Mas tapi liani aku oleh kak loh ndak bisa ini perempuan bilang apa ketika dengar surga perempuan ini bilang apa oh kalau saya sabar saya mati saya masuk surga iya perempuan itu milih apa asbir ya Rasulullah kalau gitu saya pilih opsi yang kedua saya milih sabar, tapi kalau saya meninggal jaminannya, surga. Terus bagaimana ayahmu? Tidak apa-apa. Bagaimana kamu tidak bisa nikah loh? Tidak apa-apa. Kamu tidak punya anak loh? Tidak bisa hamil loh? Tidak apa-apa. Kamu nanti kalau kamu orang lain lihat kamu malu loh? Tidak apa-apa. Saya sabar. Yang penting jaminannya apa? Surga. Nah kemudian ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Taala tidak berhenti sampai sini. Perempuan itu ngomong apa? Tapi satu ya Rasul, saya tidak minta sembuh lagi sekarang. Sing penting surga. Tapi saya minta apa? Udu'ullah Allah ya Rasul, doakan saya. Kalau ayan saya kambuh, biar aurat saya tidak kebuka. Jadi dia tidak rela auratnya terbuka walaupun dalam keadaan tidak sadar. Lah panjenengan sadar auratnya dibuka. Mbak. Mbak. Yang senam di pinggir jalan itu loh. Tenenet, 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 tenenet. Pakaiannya ya apa? Ibu-ibu kalau senam. Jangan pura-pura ndak tahulah ustadz aja tahu kok Anda ndak tahu. Ya apa sih? Ibu-ibu kalau senam pakaiannya ya apa? Maaf ya, bawahnya legging. Atasnya kaos ketat. Itu kalau dipakai di ruangan tertutup monggo. Tidak ada laki-laki yang campur di sana, monggo. Tidak ada CCTV yang kalau orang yang orang yang ngecek CCTV-nya curang, bisa dia liatin, monggo. Tapi kalau di pinggir jalan boleh apa ndak? Eh! Oh banyak kok bola boleh bola boleh. ya apa itu? Padahal Rasulullah mengatakan di zamanku ini kata Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad masih hidup ada dua orang yang pasti masuk neraka. Tapi sekarang saya belum kelihatan. Nanti di akhir zaman kalian bakal lihat. Salah satunya siapa? Nisa'un unkasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah lan yadkhulnal jannata kok mali kereng ya walan yajidna rihaha siapa salah satu yang pasti masuk syurga, eh, masuk neraka tadi seorang perempuan kasiat tertutup tapi ariat tapi seperti telanjang berpakaian tapi seperti maaf lo ya wistala bismillah pokok ngaji itu panjenengan cocok panjenengan pakai Gak cocok sepura-pura Gak kerunguin karena tidaklah kita sampaikan kecuali untuk kebaikan kan dan saya pernah punya cerita Ustadz Abdullah Hadromi tahu yang di Malang Beliau itu zaman dulu ngisi di Radio Makobu namanya Dan Radio Makobu itu di Malang zaman itu Itu Ustadz Abdullah Hadromi dikontrak untuk ngisi tausiah Ramadan menjelang buka puasa Saulan full Zaman beliau belum seperti sekarang, belum pengajiannya rame seperti sekarang itu Ustadz Abdullah Hadromi dengan senang hati, iya ya siap-siap, sudah. Anda tahu ternyata pandusiar, pandusiar itu siapa? hostnya itu loh di studio perempuan gak jilbaban kata Ustaz Abdullah, lu iki Ramadan menjelang buka puasa pengajian agama Islam hostnya perempuan gak pakai jilbab setelah hari itu selesai Ustaz Abdullah pulang ngomong sama yang Ustaz Abdullah kenal anu ah, mbok hostnya diganti kenapa Ustaz? ya ini kan pengajian, lu kan tidak tampil Ustad di layar, zaman dulu kan belum ada Youtube seperti sekarang kan, sekarang siaran radio pun bisa tayang Youtube gitu kan, sudah besok apa, ditambah situ itu hostnya, wedok karu gak jilbaban karu, wingi si jisa iki, wih ini meningkatkan kadar ujian ini, semakin ujiannya bertambah pahalanya semakin, coba, subhanallah apa yang terjadi kata Abdullah, tapi yo ndak apa-apa, tak lakoni lakoniai, sampai sekarang, sekarang ini, saya lupa nama pandusiarnya siapa. Itu perempuan yang dulu nge-host, tidak pakai jilbab, sekarang pakai cadar. Coba, lo ya itu fungsi dari tausiah ini. Mungkin hidayahnya tidak datang saat itu. Tapi suatu hari dia mulai mikir, oh iya ya, kok saya pakaiannya kayak lemper begini ya. Atau kayak lontong kaki anisi. Tahu lontong kaki anisi ya apa? Mencotot kono, mencotot kini, mentol kono, mentol kini. Kok tapi lama-lama mikir, karena apa? Rasulullah mengatakan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, siapa? Perempuan yang berpakaian tapi seperti itu kayak apa bu modelnya? Saya kok tidak bisa bayangin ya. Pakai pakaian tapi seperti ya apa? Itu ya apa bu? Bu yang jilbab pink seperti apa kira-kira? Hah? Tahu sekarang, goes, goes, ngerti goes. Pakaiannya perempuan kalau goes ya apa? Gamis ya. Ya nyerimpet kabe, bisa bane, bisa ruji, bisa pedale melungker gamis sih. Perempuan kalau pakai baju atau kostum goes ya apa celananya? Nah sekarang saya mau tanya, ini mohon maaf, ini bukan saya cerita jorok, tapi ngingetin mudah-mudahan jadi pelajaran. Allahumma amin sadelnya sepeda saat berapa sih bu? Lebarnya berapa? 60 cm. Sadelnya sepeda panjang. Ngerti sadel? Dudukannya itu loh. Berapa cm? Paling 8 cm. Ini sekitar, kan ukurannya macam-macam. Tapi normalnya antara 8 cm lah, saya enggak ngerti. Terus maaf, ukuran yang duduk di atas 8 cm itu Berapa? Ngerti tidak ada maksud saya? Saya ngelungguhi wolong senti ku ukurannya biro. Berarti saya kesonggo ke senti, saya ngerotun dek kiwa ngeni. Selawe senti, selawe senti. Jadi ketika mancal, geleduk, geleduk, geleduk. Hati-hati. Kalau seperti itu apa Rasul katakan? Tidak akan mencium bau syurga. Kasiatin ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ma'ilatin mumilat Kalau jalan senengannya apa? Dilenggak-lenggokkan Mumilat Apa Rasul katakan? Membosankan Tidak ada menarik-menariknya Membosankan Ru'usuhunna Ka'asnimatil buktil ma'ilah Kepalanya seperti pono onta yang miring Jadi, Maaf ya sirahnya itu Kepalanya ini Head Itu seperti pono onta yang miring ini Penafsirannya dua. Nomor satu rambutnya di atas diangkat ke atas digelung jadi kayak apa? kayak ponoknya unta. Pengertian yang kedua kalau jalan som sombong maka dibilang seperti ponoknya unta itu lek melakung ini bu. Gak tahu dingkluk bas som sombong. Rasulullah bilang apa? Tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah min min Maka dengan itu ini perempuan di zaman Nabi yang berkulit hitam yang berpenyakit ayan tadi. Ngomong apa? Ya Rasulullah, saya milih sabar. Tapi saya minta satu, kalau ayan saya kambuh, doain ya Rasul, biar aurat saya tidak terbuka sama Rasul didoakan dan ceritanya para sahabat sekarang perempuan itu kalau auratnya kalau ayannya kambuh dia kejang-kejang tidak -kejang, sadar auratnya tidak pernah terbuka berkat doanya siapa Nabi Muhammad nah maka Allah berfirman untuk kita sok mengira bakal masuk surga padahal ujian kalian belum sampai sama seperti ujian orang-orang sebelum kalian Tahu kan ujiannya? Perang kelaparan, penyakit, fitnah, segala macam. Sampai Nabi Muhammad dan para sahabat yang paling sabar ngomongnya apa? Mata Nasrullah. Ini pertolongannya Allah kok enggak datang-datang ya? Mata Nasrullah. Ini pertolongannya Allah sebenarnya datangnya kapan sih? Kapan pertolongannya Allah bakal bakal datang? Enggak datang-datang. Terus Allah jawab ala inna Allah berfirman sing sabar yang tenang jangan panik kenapa pertolongan Allah begitu dekat nah sekarang kita masuk ke materi ya itu mukaddimah tadi ucapan syukur kepada Allah dan sholawat kepada Nabi Muhammad nah sekarang kita masuk ke materi apa judulnya nikmat sehat dan waktu senggang yang menipu. yang guyu. Kenapa? loh anda kan baru datang tadi pagi. Saya pula keluar rumah mulai kemarin pagi. Belum pulang. Anda baru jam berapa keluar rumah? mau oh, sampai lah dibayar Ustadz. Lo anda masuk kerja kak dibayar. Ya podoai. Nah sekarang begini. Singkat saja ya. Tidak usah panjang-panjang. Ya paling satu jam setengah dari sekarang lah. Lo di flyernya pukul 8 sampai 11.30 loh. Sekarang baru jam 9 kok ini? Lah, serius saya baca flyernya itu 8 sampai 10.30 atau 11.30? Nah, ah ini. Loh, malah 7.20 loh. 7.20 sampai sekarang baru 9 lebih. Wis kurang suwir, ya Allah. Enggak apa wis bismillah mumpung terlanjur datang saya. Tapi lek di soro mana, enggak teko maneh saya. Ada apar? P3K, segitiga pengamat. Lah, <tik> Saya tidak mau ngapa-ngapain. Yo jenggot ini jenggot, tapi bukan seperti jenggot yang suka ngebom-ngebom menda. -ngebom. Saya tidak suka itu. Saya suka yang damai-damai lah ya. Sudah, begini. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, di mana hadis ini sering kita dengar. Yang inti dari hadisnya adalah, ini insya Allah panjenengan semua saya yakin sudah hafal atau minimal pernah pernah mendengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ni'matani ada dua kenikmat dua lagi. Ada ada dua nikmat yang kemudian dua nikmat ini magbunun fihi ma minannas yang dengan kedua nikmat ini ternyata apa Menjadikan banyak manusia lalai, ini yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, nikmat itu kalau tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itu bukan nikmat. Tapi, apa azab? Maka Rasulullah mengatakan ada dua yang awalnya nikmat: hakikatnya adalah nikmat, tampak di awalnya adalah nikmat, tapi ternyata banyak manusia yang terlena dengan dua nikmat ini. Nomor satu, itu nikmat sehat. Angkat tangan yang kakinya mulai keringgingan. Hati-hati loh ya, sering-sering keringgingan itu mukot di masetruk. Sengsi mulai selonjor, selonjor itu loh. <laughs> Lu langsung silo mana? Gak usah, terus dong, gak apa-apa, apa-apa. Lanjutkan. Tahu ndak? Sering kesemutan itu, buka di Google dimahnya apa? Aduh, bisa. Terus yang dengerin ceramah sambil senden. Itu biasa kalau punggungnya ndak kuat dibuat duduk biasa. Itu biasa ndak lama lagi ada semacam kolesterol atau asam urat gitu loh. Yang akan menggerogoti tubuhnya lama-lama tulangnya terjadi pengeroposan, lama-lama ndak bisa jalan, lama-lama di kursi roda, lama-lama tidur di kasur tok, lama-lama ndak iso lapo-lapo, lama-lama masuk Ah, bagus. Selamat lama masuk. Sure. Kuyon, kuyon, buk. Panjang dengan saya doain sehat walafiat. Amin. Sudah? Begini, hadirin. Yang pertama adalah nikmat apa? Sehat. Yang kedua, faragh. Nikmat waktu, waktu luang. Nah, dua nikmat ini pernah saya ceramahkan utuh. Saya lupa, tayang Youtube atau enggak, saya lupa. Di depan ibu-ibu pengajian, dalam tanda kutip, Anda ngerti ya, sosialita. Ngerti sosialita? Ibu-ibu yang ya apa sih? Yang kalau ngaji itu ada barcode-nya itu. Ya apa? Dress code. Anda kira saya enggak ngerti? Ngetes, ternyata Anda enggak ngerti. Jadi kalau mau ngaji itu pakai apa? Dress code. Dress code apa? Eh, uh, dan saya pernah ngaji di satu tempat sama beliau juga sama Abu Shanum itu. Itu yang ngaji istri-istrinya jenderal, istrinya pemilik ini pemilik itu. Itu kalau manggil, sekarang orang ngaji itu kan um gitu ya, um gitu. Sekarang lebih keren lagi amah gitu kan, ummahat, masya Allah tabarakallah kan gitu. Biasanya sekarang masya Allah ibu-ibu pengajian itu ya orang lebay didik lagi, tapi tidak apa-apa. Sudah, itu anda tahu panggilannya di pengajian ini apa? Mams, Hai uh, Mams, uh, pengajian hari ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Rifki Ja'far bin Talib dari Jawa Timur, Malang. Dan Mams kami harapkan catatannya segera dipersiapkan. And Mams, uh, your pants, uh, campur-campur Inggris-Inggris saya rata ngelui. Lah Inggris-Inggris menisan ya aku yang ngerti kok, Kau, gak usah pakai campur-campur sok-sokan sok British gitu loh. Terus dibilang uh, and your your phones uh, please you 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 tutup eh you tutup di sini sini you silent, you tak pikir, astagfirullah go bola golf, ini tak, tak, manfaatkan kok bola golf ini. Saya tidak bawa. Iya. Nah maka apa yang terjadi hadirin? Ketika pengajian ibu-ibu itu, saya ceramahkan hadis ini. Saya ceramahkan apa? Hati-hati. Ada sesuatu yang nampak secara kasat mata itu adalah nikmat. Tapi banyak orang yang dengan kenikmatan itu ternyata Allah mengantarkannya masuk pada kelalaian. Contoh, saya kasih contoh waktu itu, saya kasih contoh siapa? Yang pertama, Firaun. Firaun itu, Anda buka kitabnya Imam Ibnu Kathir, "Kososul Anbiya', cerita para nabi, ketika menceritakan Musa dan..." Fir'aun. Salah satu ciri khasnya Fir'aun apa? Fir'aun itu mulai kecil tidak pernah sakit. Betul apa enggak? Tidak pernah sakit. Bahkan dikatakan, jangankan sakit. Wah, Bersin. Belas, gak tahu. Sampai karena kesehatan Fir'aun yang luar biasa. Fir'aun mengatakan, saya ini bukan umumnya manusia saya ini. Itu sakit. Sakit. Haman sakit. Istriku sakit. Permaisuri sakit. eh uh, apa selain permaisuri? Selir sakit. Security jaga pos yang ngecek mobilnya ustadz gampang sakit. <gak> Kok tidak hilang ya? <gak> itu sakit. Kok saya tidak pernah? Ternyata justru dengan nikmat itu menjadikan Fir'aun apa? Jangan-jangan saya ini Tuhan ketambahan. Faktor pertama masuk, gak tahu, gak tahu sakit, gak pernah sakit sama sekali. Faktor kedua, kerajaan saya ini di dalamnya masuk sungai Nil. Jadi istananya Fir'aun itu, itu dibelah oleh sungai Nil. Dan orang kerja buat saya, orang hormat sama saya. Terus saya kepingin apa? Dapat. Saya perintahkan untuk orang dibunuh, mati. Saya perintahkan orang jangan dibunuh, hidup dia. Jangan-jangan saya betul-betul Tuhan. Sampai pada titik terakhir Firaun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ini memang Tuhanmu yang paling tinggi. Itu Firaun saya bilang. Kekayaannya, jabatannya, kesehatannya ternyata menjadikan Firaun masuk Neraka. Saya ceritain yang kedua, korun. Karena ibu-ibu itu yang datang itu pak, tasnya pak, Masya Allah pak, herpes. Herpes, herpes itu tas yang channel. channel. <laughs> lah bukan channel, herpes itu. Yang apa? Apa? Herpes apa herpes? Lah herpes itu apa? Oh lah, ya, yang tas mahal itu loh apa? Hermosis ini sini, Enggak gitu bacanya Hermi, di rumah saya banyak. Bukan tas tapi sandal. Oke. Nah, sudah tas juga bagus. Terbilang bilang, "Ibu-ibu, karena mereka itu pakaian, Pak, kalau ngaji, jilbab, gamis, tas." Serasi, pas. Tidak seperti sekarang. Hijau, pink, ungu, coklat, krem, ireng, abu-abu. Ini penuh warna ini, kayak surga ini. Masya Allah, surga itu penuh dengan warna. Nah sudah, terus saya ingetin korun. Ibu-ibu tahu korun bu? Anda bu kayaknya dibanding korun. Gini loh bu, bus saya bilang. Itu Allah soal nolakin. Oh, uh, gak terima, serius. Sudah, tapi endingnya korun apa? Fakhosafallahu bihi al-arba. Allah jadikan tanah itu sama Allah apa? Dibalik Korun dan semua hartanya apa ditelan? Saya pernah datang ke Palu, Sulawesi Tengah, ya Sulawesi Tengah, tenggara apa tengah-tengah, ya Sulawesi Tengah, kayaknya. Palu itu setelah setahun percis pasca tsunami dan likuifasi, dan saya ditunjukkan sama pemandunya itu ustadz. Ini laut yang waktu itu terjadi tsunami tahun lalu, jadi saya datang ke sana pas peringatan satu tahun tsunami Palu. Anda tahu bu, bukan laut. Lue pantas dibilang kolam renang, karena sebelah sana gunung, sana gunung, sana gunung. Udah ada ombaknya, tenang kayak kolam. Sampai peneliti bingung, ini tempat tidak mungkin tsunami, kok semetu tsunami dari mana? Dan tempat likuifasinya, likuifasi itu kan yang tanah tiba-tiba lunak, bergerak, tiba-tiba yang di atasnya itu apa? Kayak ambles gitu loh ke gulung tanah. Ditunjukin saya fotonya, Ustadz. Ini foto kampung yang kita sekarang di atasnya sebelum likuifasi. Full bangunan, rapet. Sekarang saya berdiri di atasnya kayak lapangan. Itu kalau Allah kuasa. Saya ceritain sama ibu-ibu tadi. Saya bilang apa? Korun itu bu, gig. Sekejap mata, tek. Nah, terus artinya apa? Jangan sampai nikmat yang sekarang anda rasakan kesannya nikmat, kemudian ternyata di akhirat menjadi apa? Azab. Karena sekarang, mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Majelis taklim ini lifestyle. Jujur pak, majelis taklim ini apa? Sudah menjadi kayak, lek like, gak ngaji, gak keren gitu loh. Kalau ibu anggota majelis taklim apa? Itu kayak gak keren, kalau enggak, eh, di rumahnya ada taklim yang ngisi ustadz siapa. Jadi ustadz itu sekarang, itu kayak keren-kerenan saja. Oh di tempat saya yang ngisi ustadz ini, oh di tempat saya ustadz ini. Eh percuma istrinya cuma satu, di tempat saya ustadz ini istrinya empat. Loh. Jadi jadi kesannya sekarang itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk apa? Menaikkan level. Nah maka itu yang kita enggak mau. Nah maka sekarang lihat, ni'matani ada dua kenikmatan maghbun, maghbun artinya apa? melenakan, melalaikan, gathirun minannas, banyak dari manusia nomor satu nikmat apa? sehat, nah sekarang perhatikan kenapa kita terlena dengan nikmat sehat? karena orang itu kalau sehat merasa mati itu masih jauh kalau sehat merasa apa? mati masih jauh pernah dengar cerita enggak? ahli ibadah digoda setan tidak pernah bergeming. Eh ternyata ketika iblis yang maju langsung buyar ibadah. Jadi ada seorang ahli ibadah tidak pernah mampu digoda oleh setan. Yang pertama digoda dengan perempuan cantik pol. Tidak ngefek blas. Dibilang. Digoda dengan harta, saya tidak perlu harta ini. Digoda dengan jabatan, apus, segala macam godaan, lolos itu laki-laki tidak -laki tergoda. Akhirnya setannya laporan sama iblis. Iblis, saya minta pensiun dini iblis. Kayak yang di WA, WA itu loh ya, setan minta pensiun, ngawur itu. Ya pokok setan ini ngomong, tidak bisa diganggu satu orang ini. Kenapa? Dia kerjanya di sa'i. Ini orang-orang kerja di sa'i nampaknya imannya sudah selevel malaikat semua. Amin. Eh lah, Kabul. Allahumma amin. Ya sudah. Ini nampaknya imannya selevel malaikat semua. Kata iblis apa? Nggak bisa diganggu. Setan jawab, nggak bisa. Iblis tanya, mana ada yang nggak bisa diganggu? Kata setan, lah itu buktinya. Diantarlah iblis ke tempat orang yang tidak bisa diganggu tadi. Terus iblis minta tahu, yang mana orangnya? Itu loh. Oh ya sudah. Kata iblis, kamu tunggu di pintu, saya ganggu dia. Cek. Sudah. Iblis maju. Apa yang terjadi? Iblis itu menampakkan diri di hadapan orang yang sedang ibadah tadi Yang tidak bisa diganggu puluhan setan Terus Iblis itu pura-pura mau mencekik dia Bukan saya tapi Ini yang gambar lah. Terus Iblisnya bilang apa? Kalau saja Saya tidak tahu usia kamu tersisa satu tahun Saya bunuh kamu malam ini Itu tok Sama Iblis ditinggal Terus ngomong sama setan Setan tunggu reaksinya. Iblis ngomong apa? Kalau saja saya tidak tahu usia kamu tersisa berapa? Satu tahun, tak bunuh kamu malam ini. Sama Iblis ditinggal, setan ngecek. Ternyata Pak ahli ibadah itu kemas-kemas. Mulai baju masukin tas, mulai packing dia. Ngerti packing? Ya bahasanya ibu-ibu kalau mau safar dulu, goa ya. Lagi packing sis, packing ala gak usah packing siap-siap podo ae kok kate bahasa packing barang kok tinggal opo sih pasen digawe podo ae sarung daster kate packing kok ndak pantas packing apa packing sarung sih aduh packing apa harness apa harness itu oh produknya ini ya packing harness segala macam sudah setannya kaget dulu, goda cuma begitu tok Cuma ngomong kalau saja saya tidak tahu umur kamu sisa setahun tak bunuh kamu malam ini. Eh ternyata dia kemas-kemas. Apa? Turun laki-laki ahli ibadah tadi. Kemana? Maaf. Na'udzubillah. wa iyyakum ajma'in. Turun ke tempat maksiat. Pas di tempat maksiat ternyata ahli ibadah itu meninggal dunia. Kenapa? Ahli ibadah ini sebelum turun mikir apa? Ah, umurku sisa setahun. bagus. Saya mau ngilangin penasaran. Saya mau narkoba dulu, zina, judi, mabuk, karaoke, senam pakai legging. Eh, lanang ya, eh, Saya mau ngelihat ibu-ibu senam pakai legging. Saya mau apa lagi? Cobung, nyoba sensasinya kecubung ngelem, uh, ah, kastol, eh merek kastol. Saya mau pakai lem. Kok Ustad tahu? Saya lama di Jakarta. Saya kalau berhenti di perempatan itu, anak kecil-kecil, usia-usia mungkin masih SD atau awal-awal SMP lah, itu bawa plastik. Kudu nangis di runiati. Kesian, ini anak waktunya sekolah. Tapi karena mungkin beban orang tua, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dia mikir begitu? Karena dia mikir umur saya sisa setahun. Dia mikir apa? Allah tak tulis tanggal Saka sekarang sampai enam bulan saya mau maksiat dulu. Nanti setelah maksiat tuntas enam bulan, saya balik masuk ke masjid. Enam bulan berikutnya saya mau tobat, saya mau ibadah, saya mau ngaji, saya mau doa, saya mau istighfar, saya mau sujud. Nanti pas ajal saya datang, saya sedang ibadah di dalam masjid masjid ternyata sama setan ditipu maka salah satu godaan setan itu apa tulul amal apa tulul amal panjang angan-angan menganggap umur se -dawo. ketika orang itu menganggap umurnya masih panjang akhirnya efeknya apa dua eh perhatikan serius ini efeknya apa Ada dua lagi Wes, efeknya ada beberapa. Yang pertama, dia akan menganggap ibadahnya masih panjang. Nah, maka kalau mau live kuotanya dicek dulu ya. Ndak <gila>. enak <tellan> tengah-tengah live mati itu kayak ndak enak gitu, kayak gimana gitu, kayak mangan dorong teh di ngalih gitu loh. Kayak makan di kotak gitu, pas enak-enak ternyata bel masuk. Rrrr, aduh, aduh. Kayak itu loh, Pak. Kayak orang apa gitu loh, Pak kuota habis, mau mau tethering. Saya unlimited loh ini. Ini yang bayarnya pasca itu loh ini, mau? Mau tethering saya? Udah, ya sudah enggak apa-apa, Alhamdulillah. Sudah? Kenapa? Yang pertama, efeknya apa? Kalau orang itu merasa umurnya masih panjang, nomor satu, dia akan merasa beban ibadahnya masih panjang. Waduh, sholat kurang 12 tahun. Karena menganggap umurnya masih 40 kalau lah katakan meninggalnya 60 waduh saya dikongon sholat rong tahun kasih, waduh saya dikongon sabar rong tahun kas waduh saya masih disuruh puasa 20 tahun lagi kenapa? membayangkan umurnya masih panjang sehingga yang tersisa di sini apa? beban ibadahnya masih panjang efek yang kedua apa? dia akan merasa masih punya waktu mencicipi maksiat Allah sih doa Gak lah pacaran sih. Allah paling pacaran mbak-mbak ini. Mbak, banyak cerita loh mbak. Pas pacaran digen, digonceng sing lanang, dipelindes truk sampai kepalanya remuk, tidak dikenali lagi, dan sampai ketika masuk ke kamar jenazah, ndak bisa dimandikan, gara-gara kalau disiram air, bakal perontok semua otak-otaknya, ususnya keluar, jebrot semua. Itu pas digonceng pacarnya mbak. Kira-kira kalau ketabrak truk pas digonceng pacar, husnul khatimah atau suul khatimah, Mbak? Yang mana kira-kira? Suul, serius. Berani. Mbak, atau pas di kos-kosannya. "Ai Ay ayang, cepat ke sini. Bapak kos lagi pergi, anjing galaknya lagi enggak ada, lu." Terus ayangnya datang di kos-kosan yang anjing galak lagi apa tadi? Lagi pergi. Eh pas pacarnya duduk di sebelah kasurnya si perempuan baru mukaddimah, seket si rangkulan ukangen moro-moro malaikat maut pas jadwal piket terus malaikat maut keliling 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 terus al malaikat maut mencium kok ini kos kosan ini cedek mangsa baru ini lu temenan waye mati krek pas dirangkul pacari husnul atau suul mbak itu loh orang kalau panjang angan-angan umurku kusik doa karena merasa masih se oh aku itu turunannya wong panjang umur embahku itu mati umur satu serolas bapakku satu sewelas ya kira-kira aku satu sepuluh lah lek mudun, -mudun siji ini saya petang puluh oh kurang doa suwidak punjul wujud oh, akhirnya apa maksiat yang kedua dia menganggap apa ibadahku dua warek padahal ini ucapan Gus Khuzairon bukan omongan saya ini termasuk apa amanah ilmiah amanah ilmiah itu apa kalau ada omongannya orang ya nukil siapa yang ngomong jangan dianggap kepingin kita yang tidak boleh itu tidak amanah namanya nah amanah ilmiah begini Gus Khuzairon rahimahullah sudah meninggal beliau beliau itu tinggalnya di Temboro Pondok Al-Fatah itu yang punya teman-teman jamaah tablik itu beliau meninggalnya anda tahu kapan Pas puasa Romadhon adzan maghrib waktu itu setelah musyawarah adzan maghrib itu di, di tempat musyawarah itu cuma air putih sama kurma. Ya beliau buka puasanya apa? Kurma dan air putih. Terus beliau ngomong sama teman-temannya, tidak apa-apa tenang sekarang buka kecil nanti habis sholat buka besar betul setelah sholat beliau meninggal bukanya di mana? insya Allah buka besar di di surga. Nah, Gus Khuzairan itu ngomong begini, kita itu ibadah sampai kapan sih? Coba dijawab. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Ibadahlah kepada Allah sampai ma, ma, mati Artinya begini, sampai mati itu jangan dibayangkan mati ini panjenengan sih kurang suidak tahun Sopo sih ngomong, siapa yang jamin masih 60 tahun? Siapa yang jamin masih punya waktu 5 tahun? Siapa yang jamin kalau waktu anda masih 11 tahun? Siapa? Maka Gus mengatakan ibadah itu cuma sampai mati Kalau nanti siang mati, ya wes sampai kapan berarti? Sampai nanti siang tok ngempet sabarnya, ngempet sabarnya, yo cuma sampai nanti. Loh kenapa kita ini merasa bebannya berat? Gara-gara kita mikir umur kita masih 30 tahun, 40 tahun. Sopo sih ngomong? Mbak, sing pacaran-pacaran ini loh. Yang mana orangnya? Mau kita doain bareng-bareng malaikat maut biar datang? Kita istighosah gitu mengundang malaikat maut, mau? Oh, jangan ya, mudah-mudahan semuanya husnul. Khotimah, nah maka itu yang pertama Orang itu nikmat sehat Allah kasih untuk apa? Ibadah Mumpung masih Sehat, berapa banyak Orang yang sekarang sakit Menyesal karena waktu sehat Sehatnya tidak dipakai Ibadah, gini Ketika sehat Dijak sholat raweh Entah sebelas, entah 23. Tapi imamnya bacaannya itu apa ya? Bacaannya itu pelan. Iya kan? Terus jerone ati mikir apa? Aduh. Ya bakal rong jam iki. Wis rongjam, rong jam. Wee, Terus apalagi imamnya kayak ceramahnya Kiai Haji Anwar Zahid. Oboh, oboh. Terus dijerit itu kok mburi. Apa ceritanya? Lah kan, kul gitu ya. Sudah. Ternyata imamnya apa? Alif lam. Aduh, alif lam mim. Al-Baqarah iki alamat iki jam temenan. Coba ketika saya sehat. Akhirnya besok ndak tarawih lagi. Nauzubillah, kita ndak ada yang tahu. Ternyata dua hari kemudian kakinya Allah takdirkan lumpuh. A'azzanallahu wa iyyakum nas'alullah assalamata wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Amin. Terus kira-kira kepingin tidak dia? Ya Allah nanti kalau kakiku sembuh aku kepingin ya Allah jangan dua jam ya Allah dua hari dua malam tak ladeni ya Allah terlambat. Kenapa waktu sehat kemarin tidak kamu pakai untuk ibadah? Itu nikmat saya sehat. Nah sementara anda buka hadisnya Rasulullah Muhammad SAW Alaihi Wasallam bersabda apa yang artinya begini? Barang siapa yang ibadah dengan isti 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 istiqomah itu apa ajek kontinu tidak berhenti dilakukan secara terus menerus walaupun amalannya cuma sedikit nah ketika amalan yang dia istiqomahkan itu terhalangi oleh halangan syari apa halangan syari sakit, safar, keturun. Itu halangan-halangan yang syari. Misalkan sebelum sakit dia rajin tahajud. Ketika sakit dia tidak bisa tahajud. Apa yang terjadi dalam hadis yang sahih ini? Allah tuliskan semua amalan yang dia istiqomahkan sebelum dia sakit. Maka kalau sakitnya ternyata sakit yang menaun sampai mati, maka sampai mati Anda ditulis tahajud yang tahajud itu sebelumnya Anda istiqomahkan ketika Anda masih sehat. Eman apa ndak kalau ndak istiqomah? Eman. Maka ketika nanti kita Allah takdirkan ternyata sakit, mudah-mudahan la qadarullah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita sakit ya, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Apa yang terjadi? maka amalan yang dulunya kita istiqomahkan ketika kita sehat itu tetap dicatat sempurna walaupun kita di atas kasur atau halangan yang lain safar biasanya poso rutin jangan jangan kemis apa yang di atasnya selain kemis apa Daud bu serius Daud Ayamul Bid, tiga hari sebulan, tiga belas, empat belas, dan Katakanlah Senin Kamis, dia istiqomah Senin Kamis. Setiap Senin sama Kamis ker, eh kerja. Setiap masuk <tuk> kerja Senin Kamis Setiap Senin sama Kamis puasa. Eh ternyata dia safar pas hari Senin. Maka karena safar dia ndak bisa puasa tapi sebelum safar dia istiqomah puasa maka walaupun dia tidak puasa selama dia tidak puasa karena terhalangi oleh uzur syar'i yaitu safar maka oleh Allah dicatat pahala puasa sempur nah itu nikmat sehat bu saya sering ngomong di jamaah kami di Malang sana kan ya Allah masih kurang lewa ini ya Allah serius tengah sebelas ini Serius tak sebelah. Oh enggak ya, enggak. Antum guyon berarti. Bercandanya serem loh antum. Masya Allah. Ah begini. <tuh> begini. Apa? Lu saya tanya apa anda ketawa? Begini. Saya mau ngomong apa sih barusan? Astagfirullah wa atubu ilaih. Iya, kan lagi musim waktu itu, dan sampai sekarang, tapi kan belum lama. Ya, kira-kira 4-5 tahun ke belakang lah, ada yang namanya nasi Jumat Berkah. Iya, ndak dikumpulin, dikumpulin, dibagi-bagi, di pinggir jalan, dibagi-bagi buat uh, saudara kita yang kerjaannya mengayuh becak, dibagikan kepada teman-teman di uh, tempat pembuangan, macam-macam lah ya. Artinya, niatannya luar biasa, baik, tapi seiring berjalannya waktu nampaknya tidak efektif karena baginya sakar PDW kurang manfaat dan saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri itu ada satu orang di pangkalan becak saya tidak sebut tempatnya itu dapat sak kresek abang dari beberapa pembagi Jumat berkah yang berbeda itu apa dibuka segone di iwa iwae disimpen ada yang di gua, saat segone gara-gara di gua iwae gara-gara iwae gak cocok dan dipilih ada sebagai kalau ini saya tidak ngelihat cuma cerita teman saya dan teman saya ngelihat dijual karena apa Gak efektif terus saya ngomong ke ibu-ibu coba bu diarahkan kemana pondok pesantren yang santrinya mungkin belum banyak katakan santrinya masih 20-30 ngomong sama kiainya Pak Yai santrinya berapa eh, 30 Gini, Pak Yai, khusus hari Jumat ini makan siangnya dari majelis taklim kami. Nah, sehingga manfaatnya banyak, santri bisa dapat makanan yang lebih, lebih enak dibanding kesehariannya. Katakanlah lauknya apa, kamera Nikon atau apa gitu. Katakan lauknya apa, lauknya biasanya mereka dapat tempe tahu hari itu dikasih ikan ayam. Ikan kok ayam ya? Uh, daging ayam. Kasih daging ayam atau dikasih kam, kambing mentah segala macam. Diolah sendirilah. Nah gitu. Yang kedua, apa manfaatnya? Uang yang seharusnya untuk santri makan bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Manfaat enggak? Nah tapi setelah itu juga berjalan, saya tambah usulan buat ibu-ibu di Malang. Apa usulannya? Bagikan ke rumah sakit. Tapi jangan rumah sakit yang kelasnya seperti Silaum. Ya jangan nyebut merek pak. Ya seperti rumah sakit Silaum atau semacamnya. Rumah, rumah sakit yang R.S.U.D. Tapi masuk yang kelas bangsal. Yang satu ruangan orang 80 jerit-jerit kabeh itu loh. Yang satu ruangan orang berapa? Ada yang orang 8, ada yang orang 6, ya kan itu, segitulah normalnya. Yang anda lihat bu, kalau anda masuk ke sana, itu ada yang bapaknya sakit istrinya nunggu pakai karpet tipis di bawah bawa termos bawa bantal ada teh anget dibungkus plastik dikareti iya kan kasih sama mereka itu jauh lebih manfaat jauh lebih manfaat kenapa selain Anda memberikan kebaikan untuk mereka Anda bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata sakit itu tidak Eh, nah Anda bersyukur aku se diparingi sehat. Nah maka main-mainnya jangan ke mall, mbak-mbak ini kalau refreshing kemana, mbak? Sekali-sekali yang out of the box gitu loh, rekreasi ke kuburan gitu loh. Maneh wes pertama dan terakhir sudahin. Ini ya, Pak jam istirahat ya. Maka sekali-sekali rekreasinya itu yang memacu adrenalin gitu loh. Kemana? Semalam di kuburan keramat gitu. gitu. Lu wis ngene Terus bayangin, ini kalau saya yang mati, kira-kira siap enggak saya? Kok saya oleh Allah masih dikasih kesempatan hidup? Nah, itu yang pertama, Bu. Jadi jangan sampai terlena dengan nikmat waktu luang jangan sampai terlena dengan nikmat waktu luang. yang kedua eh nikmat waktu luang terlena dengan nikmat saya. yang kedua bang, wal farog farog itu apa Kesem. belum tentu waktu luang pak farog itu kesempatan. sekarang lihat imam Hasan Basri jalan bareng murid-muridnya, dung dung -dun -dun -dun. lewat depan kuburan terus imam Hasan Basri berhenti kifu kifu maka anakku berhenti berhenti. Terus Imam Hasan Basri ngajak murid-muridnya itu noleh ke kuburan. Terus tanya, hal yahruju Amin. apakah orang-orang mati ini bisa keluar dari alam kuburnya? Terus muridnya jawab apa? Lemah rujun tidak bisa keluar. Imam Hasan Basri tanya, hal yahuduna ila dunia maratan taniatan. Bisa tidak balik ke dunia kedua kali? Muridnya bilang, Maya Udun, tidak mungkin bisa balik ke dunia. Oh hal nadimu ala matarku? apakah kira-kira mereka nyesel ya atas amal-amal yang tidak pernah mereka lakukan atas amal yang mereka tinggalkan jane iso salat duha tapi gak salat duha seharusnya bisa puasa tapi tidak mau puasa seharusnya bisa baca Quran tapi malam buka HP Crazy Rich Surabaya tertangkap karena penipuan emas antam. Satu lah kok nemen mensak ton lo ya Allah. Saya membayangkan sak kilo iku ngelu saya. Sak kilo iku piro dwi, ton. Dalam keadaan dia sudah punya 6 ton. Dia itu sudah punya 6 ton. Loh, Pak, emas 6 ton iku lho, Pak. Kita ndak usah dikasih emas 6 ton. Besi tua 6 ton lu seneng kita ini. Loh, besi tua 6 ton, Pak, piro dwi, eh. Atau anu, kabel tembaga yang bakal dipakai kabelnya kendaraan. Anda dikasih 6 ton. Guyu ndak? Enggak gak usah kerja, Pak. Kipas-kipas, angin-angin, rabi-rabi, poligami. Kira-kira Anda begitu. Ini emas. Loh, Mbak Mbak lho di kupinge mek piro sih? Oh, lah mosok sampai sak gram gak sampai. Wong sak gram iku sak kalungi barang kok itu. Karena semprot itu emas. Isi ini, ya katakanlah satu gram, satu gram. Ini enam ton ya kan? Maka Imam Hasan Basri tanya, fahal nadi mu'alamataraku. Mereka nyesel tidak kira-kira atas amal yang tidak mereka lakukan padahal mereka mampu mengamalkan. Apa muridnya katakan? Nadi mu'alamataraku. Mereka nyesel karena mereka tidak mengamalkan ibadah. Terus Imam Hasan Basri tanya, begini muridku. Kalau mereka tidak bisa keluar, kalau mereka tidak bisa balik ke dunia, kalau mereka menyesali amal yang sebelumnya mereka tinggalkan berarti menjadi tugas kalian untuk melakukan apa yang sekarang mereka inginkan. Imam Hasan Basri tanya, kira-kira kalau mereka keluar mereka mau ngapain? Bu. Bu. Jilbab pink. Mana? Oh itu ya. Kalau ahli kubur ini keluar, kira-kira mereka mau ngapain? Mau ngapain? balas dendam sama suaminya karena kawin lagi sampean mas yo uh ndak ada ahli kubur kalau keluar dari kuburan itu ada ayat Al-Qur'annya jelas ada dua nomor satu fa minas salihin saya mau sedekah dan saya mau jadi orang so soleh ayat yang kedua laali a'malu fi rabbi dia bilang apa? Ya Allah kembalikan, kalau saya kembali saya akan melakukan amal soleh yang sebelumnya tidak mampu saya lakukan, tidak saya lakukan. Apa kata Allah? Tidak bisa. Jadi kita kepingin dua, kepingin sodako, kepingin jadi orang soleh, dan kepingin mengamalkan amalan yang dulu kita punya kesempatan tapi tidak kita lakukan. Itu harapannya ahli Kubur berarti bu, kesempatan yang Allah tidak beri untuk ahli kubur itu kesempatan itu Allah masih kasih buat kita. Maka wayai tobat, wayai tighfar Waktunya banyak-banyak baca Al Qur'an karena kesempatan itu kita masih punya dan kesempatan itu sudah tidak dimiliki oleh mereka yang sudah masuk ke alam kubur. Sudah terakhir penutup dari saya. Perhatikan. Punya teman yang meninggal COVID? Punya. Yang umurnya sepantaran? Punya. Enggak punya. E, yang di atasnya? Di bawahnya? Enggak. Nah, tapi kan teman yang kita kenal meninggal COVID. Pertanyaannya satu. Kok bukan Anda yang meninggal? Loh ini pertanyaan serius ini, gutuk guyon ini. Coba kalau yang Allah takdirkan Anda yang meninggal, sekarang di alam kubur Anda senang apa susah? Ayo. Ayo. Senang? Itu kan syahid dunia, Pak. Syahid dunia itu ya saya tetap ono urutane. Kalau syahid akhirat yaitu yang mati saya di medan perang ya jelas, langsung cut. Malaikat Ridwan, bukain dong. Kamu siapa? Oh, mujahid mati syahid buka melekat ridwan masuk dia kalau syahid dunia yo ya tahapannya ya ada tapi kira-kira kalau kita yang meninggal kemarin sekarang di alam kubur bagaimana getun ya Allah surat tanah turung nang notaris ganti surat wakaf kok kedisian mati ya Allah tabungan turung tak gaya rabi mana kok yowes eh kok rabi mana turung tak gaya rabi Allah kok yowes Ya Allah turung nyumbang pondok kok wis kadung Ya Allah turung wakaf, turung sodakoh, turung umroh Banyak loh orang yang kaya raya kesempatannya ada sehat walafiat tidak mau haji tidak mau umroh Hati-hati kalau kesempatannya hilang getun nangis getin di niku kuburan tidak bisa balik Nah maka itu Rasulullah mengingatkan kita mumpung masih diberi kesempatan dikasih sehat, dikasih waktu luang, ayo manfaatkan sehatnya untuk ibadah, manfaatkan waktu luangnya untuk ibadah. Sebelum apa? Irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan lima hal sebelum datangnya lima. Nah, kalau lima aman, enggak ada capres nomor lima, enggak ada. Ya. Cuma le partai ada. Partai apa nomor lima? Nomor lima apa? sudah usah jo, ketua partai gak terkenal ya, soalnya gak ada yang tahu ini. manfaatkan lima sebelum datangnya apa, lima salah duanya apa, nomor satu sehatmu sebelum sakitmu, terus apa, lapangmu sebelum sempitmu, dan yang paling macjelup apa, hidupmu sebelum matimu. Kenapa suruh memanfaatkan semua itu? Karena kalau sakitnya datang nyesel, kalau sibuk dan sempitnya datang nyesel dan kalau meninggalnya datang bakal nyesel. Nah, mumpung meninggal itu sekarang baru cerita jadikan itu bekal yang sebaik-baiknya supaya nanti kalau betul-betul kita yang waktunya dijemput kita dijemput dalam keadaan ya ayat Tuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatam marudiyah fadkhuli fi ibadi Wadkhuli jannati mudah-mudahan kita dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau memang ada apa ya? Kalau ada pertanyaan atau yang lain silakanlah. Tafadhal Ustaz Tidak ada ya? Apa? Tidak masuk. Ada satu Ustadz 930 bisa dibuka tanya jawab 945 pimpin doa penutup. Ini 952. Lewat doa penutupnya ini. Ustadz ngisi di masjid kami tanggal 11 Februari. Loh, yang mana? Oh di WA ke sana, ke Riki. Rikinya keluar. Mana? Ke sini aja langsung-langsung sini ya. Wah, ini abusan num pelanggaran nih. Ya, dibacain aja. Barakallahu fiik. Nah, Wa salam. Asalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Ini pertanyaan terulang tapi senantiasa bagus. Tidak pernah bosan dijawab dan tidak pernah bosan didengarkan. Bagaimana supaya istiqomah? Karena ingat, dari amal itu yang Allah minta dua. Nomor satu ikhlas, nomor dua istiqomah. Ikhlas tidak istiqomah percuma. Amal yang terputus itu tidak ada manfaatnya. Maka Rasulullah bersabda, amal yang paling Allah sukai, itu amal yang dilakukan kontinu walaupun amalannya cuma sedikit. Nah sekarang bagaimana mewujudkan istiqomah itu? Karena istiqomah ini panjenengan tahu ndak hadiah terbesar untuk orang yang istiqomah. Husnul khatimah. Itu cita-cita kita. Maka ada tiga tips. Tips yang pertama. Awali dengan amalan yang ringan. Jangan muluk-muluk. Poso langsung Daud ojo oh si latihan ayamul bid dulu ayamul bid beres tambah Senin Kamis Senin Kamis istiqomah baru bolehlah dicoba sekali sekali puasa Daud karena apa amal kalau langsung besar ingat lo ya semangat itu naik dan turun kalau pas turun alamat pedot kisom balik mana maka mendingan kecil tapi bisa di istiqomahkan. Yang kedua, bagaimana cara supaya istiqomah? Nah, tak kasih contoh, tak kasih contoh. Paling dengan biasa sholat witir, enggak? Biasa ya, witir. Berapa rakaat? 20. Tiga ya, minimalis sekali ya. Memang kita suka yang begitu ya. Allah terlalu cukup lapor limo ya. Witir, witir itu tingkatannya empat. Mulai yang paling rendah sampai yang paling hebat. Yang paling rendah setelah sholat isya langsung. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi level yang paling rendah. Maka kalau mau latihan istiqomah dimulai dulu bakdal isya terus istiqomahkan. Nanti meningkat sebelum tidur. Sebelum ini lebih bagus. Nanti meningkat lagi menjelang subuh. Jadi bangunnya sekalian bangun untuk witir juga sekalian bangun untuk sholat su, subuh. Dan yang terakhir witir bangun sendiri setelah witir tidur nanti bangun lagi buat subuh ini witirnya Nabi Daud yang paling berat jadi Pak Dal Isya langsung tidur kemudian bangun hanya untuk tahajud kemudian tidur lagi dan bangun lagi hanya untuk sholat subuh ini yang paling berat maka mulai dari yang paling ringan dulu Ba'da sholat Isya tips yang kedua komunitas susah Pak Istiqomah kalau kita tidak punya komunitas Susah Kalau kita punya komunitas Komunitas itu fungsinya apa? Watawa sawbil haq wa sawbil sober Kalau ada satu yang tidak kelihatan pengajian di WA Ukhti kok nggak kelihatan Padahal calonmu dateng loh nah. tidak ada yang ngingetin Karena kita ini namanya manusia pak Iman kita naik dan turun. Kalau iman lagi turun, kita perlu teman yang semacam itu. Perlunya komunitas. Maka Rasulullah itu menganjurkan kita untuk milih teman yang baik. Nomor tiga, doa. Nomor tiga apa? Doa. Maka doanya Nabi Muhammad apa? Ya muqallibal qulub. Thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak balikkan hati karena Nabi Muhammad tahu hati itu gampang apa berbolak balik kadang kadang males kadang kadang semangat kadang kadang dermawan kadang kadang maut kadang kadang solatnya bisa khusyuk banget kadang kadang blas gak khusyuk hati dibolak balik maka minta sama Allah ya muqallibal al kulub sabit ala Dinik. Atau doa yang lain Rabbana la tuzir kulubana satu tambahan satu tambahan apa biar bisa istiqomah ini bonus menjadikan kematian senantiasa di depan mata kalau kita senantiasa kebayang mati 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 insya Allah tidak mungkin maksiat insya Allah mesti apa ibadah maka dengan itu kalau nyetir motor sing bawaan ter gak usah rem deket dengan kematian insya Allah istiqomah itu wiritan tok stafirullah 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 meninggal pas is tighfar husnul khatimah wa su'ul khatimah nah yang terakhir ngawur jangan dicontoh enggak karena saya punya pengalaman ini jalan sama teman saya pengajian di Kertosono Ahad pagi jam 6 sampai jam 8 jam 10 nya di Mojokerto Waduh. Saya tanya teman saya, noto ndak kira-kira 8 sampai 10 ke Mojokerto. Oh deket Ustadz, Mojokerto paling 20 menit. Saya ndak tahu, percaya saya. Kertosono, zaman itu naik motor Vario. Saya nyetir teman saya di belakang. Wah wow, rai kumus-kumus pak, anda hari minggu ini truk-truk segala macam jalan ke Surabaya. Puh, puh, puh. Truk, ya. ndak nutut 2 jam, ndak nutut. Saya tanya, Endi mau Jokerto nih? Depan dikit, oh, yo depan dikit, ngegas banget, keng. Endi mau Jokerto? Depan dikit, Andi mau Sabar Ustaz, kok enggak sabaran sih? Ulu, wajib, saya terus saya. Sampai tempat pengajian terlambat kira-kira 15 menit. Dan karena yang ngundang enggak pernah ketemu saya, Anda tahu, yang disambut temen yang tak gonceng. Mari Ustaz silahkan, tasnya dibawain. Saya oh iya rasa no terus sip ya terus no tak beres, oh, terus sip terus sampai mau wudhu pak diarahkan sebelah sini ustad bersih karena masjidnya lagi dibangun maaf ya ustad kuno saya se seger kayak ini kumus kumus sudah ketika mau sholat itu kan masjid dibangun banyak debu teman saya itu dikasih sejadah ini ustad ustad sebelah sini sebelah sini sejadah teman saya ngerasa no ya ya allah saya menentok sholat baduk beleduk toh, Tuh diajak ngomong sama panitia, bagaimana Ustadz perkembangan dakwah di Malang? Ya dijawab. La haula wala saya mikir juru gak tak mane, gak tak jamane. Sudah. Waktu Ustaznya waktu takmirnya bilang, Ustadz monggo silahkan ngisi." Teman saya jawel saya, Ustadz ngisi." Itu takmir ngelihat teman saya kok tadi keperak, Ya diperekes saya jadi keremus, gak ngomong ket mang sampai ini. Maju, saya sendiri tak Nah itu waktu itu ceritanya saya naik motor Kertosono, Mojokerto karena jaraknya jauh waktunya pendek ngebut saya teman saya di belakang ngapain solawatan sallallahu ala muhammad terus saya tanya lapo solawatan terus leono opo opo aman katanya nah ini karena kematian di depan mata barakallahu fiqh wallahu ta'ala a'lam bisawab keren ini, bagus. Ya ini loh, bagus ini. Ini namanya aja gak ngepol-ngepol lah ya. Kalau ayatnya dalam Al-Quran jelas, la talbisul haqqa bil batil. boleh nyampur kebenaran dengan kebatilan. Ziarah kubur boleh apa ndak? Boleh. Sunnah ingat mati mendoakan yang di alam barzah itu kebaikan, itu ibadah, pacaran. Eh jawaban pacaran apa? Takorup ilallah Taala. Takorup ilan nar. Pacaran maksiat mana mungkin ibadah dicampur? Tidak akan diterima ibadahnya. Itu merusak ibadah. Jadi kalau ada ibadah kecampuran maksiat ibadahnya rusak. Tidak ada. Dan maaf ya, anda pacaran cari apa sih? cari apa? tidak dapat apa apa, tidak dapat apa apa, tuso, kecewa, getun, kesel, sumpek, merasa dikhianati, fil akhir bunuh. Korbannya laki apa perempuan? laki laki. kita ini jadi korban ini pak, <laughs> kita jadi ya, perempuan kok jangan pacaran, kalau sudah siap nikah, kalau sudah siap mendingan Nikah. Wallahu Taala aqlam bisawab. Berikutnya, bismillah. Awak tanya tapi kalau soal tanya, gimana sih caranya sabar buatkan orang yang julih banget sama hidup kita? Kita belum nikah, diomongin. Kita beli ini itu diomongin. Kita tu kayak selalu salah di mata orang itu. Iya Berikutnya, iya. Biar bisa sabar. Bisa. Nah, lah panjang dengan kok tanya. Saya aja juga bingung. Kok pedo? <laughs> Anda kalau buka Instagram saya yang lama, jadi Instagram saya ini baru dua pekan yang lalu itu hilang. Gara-gara posting Palestina, posting Palestina. Followernya, ya maaf ya, ya sudah setengah juta hampir. Anda berapa follower berapa Anda? Itu followernya di band sama Instagram 430 ribu. Sekali posting komennya ratusan, itu hilang. Nah sudah, tapi ya rodok bersyukur. Kenapa? Karena saya ini ndak kuatan. Mocok komen itu, umel bu pikiran, bu hati. Ada begini, ini yo ya cerita ya curhat ya, enggak apa-apa ya. Masa yang curhat yang di TV tok, curhat dong mah. Nah, kita kan boleh curhat di sini. Jadi ada satu komen begini. Saya posting Palestina, terus ada komenan di bawah. Tumben ya Ustadz Salafi kok care dengan Palestina, gitu loh. Karena saya ini dianggap stylenya style styl apa? Dianggap Wahabi Salafi gitu lah, dianggap. Berarti aslinya apa? Ya enggak terlalu lah, sudah. Terus di bawahnya dibales, ini perempuan juga, sesama emak-emak ini loh, diperkes, dikremus ini, sudah, di bawahnya Masa sih um beliau Ustadz Salafi? Tanda tanya. Di bawahnya lagi, iya kok uht? Bisa uht. <gifat> Nampaknya kalau dilihat dari pengajiannya Salafi, komen di bawahnya. Saya pernah ikut kok uht? Saya sekota dengan beliau, bukan Salafi. Wah, oh, aku pikiran saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ujung-ujung jari saya ini mulai kayak geringgingan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. stroke, dilungkas ya, astagfirullah. Sudah, yang paling bawah, setelah mereka balas-balasan komen, waduh, nyocok nyuruhnya hati tembus buri. Apa tulisannya? Pada enggak tahu ya, saya tahu kok, karena saya pernah tertipu. Terus saya dibilang penipu. Dibilang apa? Ustadz inget gak pernah saya undang pengajian di perusahaan saya? Waktu itu saya kira Ustadz Salafi, ih sekarang ogah. Sudah, titik. Di bawahnya apa? Masih inget kan Ustadz? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lo saya lo yang gak ngerti pak cara nih pak, lo ditakoni. Jadi bagaimana caranya supaya menghilangkan orang gak sumpek bewang yang julid itu? Nah ini serius. Ada tiga hal. Menghilangkan sumpek karena orang yang julid. Nomor satu, ingat fokus Anda bukan menyenangkan manusia tapi menyenangkan Allah. Kalau fokus Anda menyenangkan manusia sampai kiamat gak ente. Iya Banda. Tahu cerita bapak sama anak naik keledai kan? Bapaknya naik, anaknya naik, masuk kampung. Waduh, rek, saat kene keledai cilik sing numpak luru. Masuk kampung. Masuk kampung berikutnya bapaknya turun, anaknya naik. Apa katanya orang kampung? Wah oh, anak kurang ajar. Bapak E kawan melaku anak e Numpak. Masuk kampung berikutnya gentenan nus pak. Anaknya turun bapaknya naik. Dibilang apa? Bapak ndak tahu diri. Mosok tego anak e melaku bapak E. Numpak. Masuk kampung berikutnya modun karo, Kata orang kampung apa? Lo bodoh. Dua keledai gak di? Tumpai. Masuk kampung berikutnya keledainya dipanggul. Wis menisan. Ini kalau dengerin omongannya siapa? manusia maka tidak ada habisnya fokus cari senengnya Allah pokok apa yang anda lakukan anda yakin bikin Allah seneng jangan pedulikan ucapan dan penilaian manusia nomor dua ingat julidnya orang lain ladang pahala untuk anda wis umur selawe dorong rapi Ketua wis gak tinggi wis umur selawe durung kayak kok wis gak segelan niku oh delok anta telung puluh papat durung rabi iki mesti tahu patah hati rabi cepet cocok kecelakaan nah ya itu kalau manusia maka apa julitnya mereka ladang apa? pahala semakin banyak yang julid semakin banyak pahala tapi ya mudah-mudahan gak harus yang julid ya anda tapi kalau semakin mereka julid dan anda bisa sabar itu jadi pahala nomor tiga yang terakhir ingat ibu-ibu ingat nomor satu apa fokus cari ridhonya Allah jangan ridhonya manusia nomor dua julidnya orang itu sumber dan ladang pahala. Nomor tiga, tidak akan ada orang hidup di dunia selamat dari lisannya manusia. Mus itu adalah hil yang mustahil. Itu adalah apa? Lah hal yang mustahil. Jangan bolak-balik. Itu adalah hal yang mustahil. Anda mau model apapun tidak akan selamat dari lisan manusia. Manusia paling sempurna siapa? Nabi Muhammad. Dibilang apa? majnun. Dibilang apa? Sahir. Dibilang apa? Syair. Itu omongannya manusia. Padahal ini manusia yang akhlaknya oleh Allah dipuji. Wa inna kala khuluqin azim. Akhlakmu sangat mulia. Di mata Allah mulia. Yang maha sempurna mengatakan Nabi Muhammad mulia. Lah kok manusia yang tidak sempurna bilang? kendeng Sihir syair. Nah maka yakin kalau urib di dunia gak mungkin selamat. Maka Rasulullah bersabda, Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minalladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang yang kumpul manusia pasti diganggu. Obatnya apa? Sabar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini nanti bisa dipotong, Mas Arief. Dicek menitnya, Mas Arief, apakah menceritakan kejelekan pemimpin termasuk riba? Misalkan Pak Jokowi, misalkan Pak Prabowo, misalkan Pak Anies, misalkan Pak Ganjar. Wis, Anda monggo pilih sesuai keyakinan masing-masing. Tidak masing, usah dimasukkan ke dalam masjid, nanti malah jadi per perkara. Wis yang tenang aja, Anda pilih siapapun ini rutin kok lima tahunan. Ya bakal ngene terus tiap lima Enggak usah dimasukkan hati. Wong kita ini sedulurannya sak lawase kan. Jangan rusak gara-gara momen lima tahunan. Nah, sekarang itulah orang yang tidak mampu membedakan mana person mana kebijakan. Beda, Pak. Dan orang kalau sudah jadi pejabat publik, dia harus siap kebijakannya dikritik. Tapi ingat, jangan mencela orangnya ataupun fisiknya. Kalau yang dicela orangnya atau fisiknya, misalkan ini si kurus kerempeng kalau bukan karena, nah misalkan gitu, itu ribah jelas, maizu jelas, hinaan jelas. Tapi kalau mengkritik kebijakan, itu sudah menjadi perkara yang lazim melekat pada seorang tokoh pub, publik. Jadi, Mohon maaf, yo yang rotok pinter dikit, yang agak cerdaslah. Ini mana menghibah person dan mana kita mengkritisi kebi kebijakan. Tentu ber, berbeda. Wallahu taala a'lam bisawab. Itu... Alhamdulillah akhirnya terakhir juga. Kayaknya setengah sebelas betulan ini. Cara diri dari di era Sip. Ini kalau dibahasakan dengan bahasanya Nabi, zaman fitnah. Maka bagaimana menyelamatkan diri kita di zaman fitnah? Ada hadis dari Uqbah bin Amir. Nanti lengkapnya cek di YouTube Sayap Dakwah TV. Baru kemarin ceramahnya, kemarin khutbah Jumat. Temanya ini. Lah kok pertanyaannya pas? Jangan-jangan kong kali kong ini. Jangan-jangan ada cumbe saya ya. Nah maka ada tiga wasiat Nabi agar selamat dari pergaulan yang buruk. Nomor satu, menjaga lisan. Pertanyaannya, apa kaitannya menjaga lisan dengan pergaulan? Orang kalau lisannya baik, tidak akan dikumpuli orang yang lisannya jelek. Betul apa enggak? Karena apa? Orang itu senantiasa berkumpul dengan yang sejenis. Kalau anda jogo lisan, maka anda akan eman kumpul di tempat yang di tempat itu akan merusak lisan anda. Betul apa enggak? Eman, anda ahli ibadah, maka Anda akan eman kalau kumpul di tempat yang di tempat itu ibadah Anda rusak. Tidak akan mau Anda. Maka nomor satu, jaga lisan. Nomor dua, wal yasa'ka baituk. Betahlah di rumah. Jadikan rumahmu terasa lapang. Artinya apa? Jangan kebanyakan keluar rumah. Bagaimana caranya biar betah di rumah? Ada tipsnya. Apa tipsnya? Jadikan rumahmu tempat ibadah, maka malaikat masuk. Setan keluar, rumah yang ditempati malaikat akan menjadi rumah yang nyaman. Maka Anda akan terselamatkan dari pergaulan. Nomor tiga wabki ala khotiatik tangisi dosamu apa arti tangisi dosamu untuk pergaulan fokus pada kekurangan diri sehingga waktu anda akan habis untuk memaksimalkan kebaikan dan menekan keburukan tidak ada lagi waktu untuk kumpul sana kumpul sini kongko sana kongko sini ngopi sana ngopi sini zumba sana zumba sini ibu-ibu ini -ibu. zumba tidak maka tiga ini nomor satu jaga lisan. Nomor dua, jangan banyak keluar rumah. Nomor tiga, fokus pada kekurangan diri agar Anda berusaha untuk senantiasa memperbaiki. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Naam, Na barakallahu fikum. Uh, jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini. Dan saya nasihatkan ya, ini buat saya pribadi dan juga buat panjenengan. Jangan pernah bosen pengajian. Jangan pernah bosen apa? Pengajian. Karena kita ini manusia yang rentan terkena fit, fitnah. Apa obatnya? Duduk di tempat-tempat yang di tempat itu kita diingatkan kepada Allah, diingatkan kepada akhirat. Nanti insya Allah hati kita lama-kelamaan akan lembut, lunak. Kalau hatinya lunak, ibadahnya enak, insya Allah istiqomah. Maka kalaupun memang ada waktu dan tidak ada halangan apapun, jangan lupa datang ke pengajian. Siapapun yang ngisi. Bismillah diniati, iba, ibadah. Baik. Kita tutup pertemuan kita di bagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah agar majelis kita Allah jadikan majelis yang penuh dengan keberkahan dan berpisahnya kita dari tempat ini dalam keadaan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, hajat-hajat kita oleh Allah diijabah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang sedang ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Yang sedang punya cita-cita dan harapan, Allah mudahkan dia untuk mencapai dan meraih cita-citanya. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا يا قاضي الحاجات يا ربنا يا قاضي الحاجات، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين الكفر والكافرين اعداءنا اعداءك اعداء الدين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اطعم جاعئهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم افرغ عليهم الصبر واكتب لهم النصر والتمكين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا رحمن، يا عزيز يا جبار، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا وسيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك. Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakai sumur bor susah Pakai sumur besar juga susah karena berbatu ya, Batu seperti ini Dan ini baru jalan 3 meter aja Sudah menghasilkan batu sebanyak 300 apalagi kalau musim kemarau nah, airnya itu tidak cukup untuk kebutuhan warga sehingga memang sumur itu kita lakukan -ngel. kemudian kami mengajak kepada jamaah sekalian dengan banyaknya program-program kebaikan yang kita lakukan sebagaimana kita menggali sumur, kita memberikan seragam untuk TPQ, kita membuat renovasi masjid, musola, bahkan kita membangun masjid, maka kami terus mengajak kepada jamaah sekalian untuk tidak lupa senantiasa menambahkan saldo kebaikan akhirat Anda. Pada nomor rekening di bawah ini, yang semoga setiap amal yang kita lakukan, mendatangkan kebaikan, keberkahan untuk kita, keluarga kita, dunia sampai akhirat. بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته